To the real life energy industry with NRK. NRK merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. NRK bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry?
We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama Enoclass.com. Enoclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di Enoclass.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif, lalu e-book untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di Enoclass.com. Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. Enerclub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, Enerclub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di Enerclub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclub.com/enerclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi Enerclub, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, APOKC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di Enerclub, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training dari Enerka yang berbasis keenergian atau Enerka Live Training on Energy. Enerlight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur, e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan, network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by Enerka ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama? Tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, Enerka siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan. Hingga saat ini, Enershow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3.041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. Enerka, gali ilmu praktisi.
Selamat siang semuanya, dan selamat datang di acara webinar Planning and Operation Deepwater Well Completion. Sebelum acara hari ini dimulai, saya akan membacakan regulasi terlebih dahulu. Baik, yang pertama, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur video saat kegiatan webinar berlangsung. Untuk nama peserta pada Zoom, menggunakan format nama underscore intansi. Peserta wajib menggunakan background Zoom yang telah diberikan. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan chatbox Zoom meeting. Peserta wajib mengikuti acara dalam kondisi ruangan yang tenang, tidak gaduh, tidak ada gangguan dari pihak lain. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Kepala Program Studi Teknik Perminyakan Institut Teknologi SAS Bandung, Bapak Insinyur Aris Prasetyo MT. Kami juga ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Eva Yulvina, serta seluruh tamu undangan dosen teknik perminyakan Institut Teknologi SAS Bandung yang berbahagia. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara webinar Planning and Operation Deepwater Well Completion yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021 bertempat di rumah masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk menyalakan fitur video serta mematikan mikrofon. Baiklah, sebelum memulai acara, akan ada persembahan yang akan disampaikan oleh Enorka. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Fatimah dan teman-teman ITSB. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ratna. Di sini saya sebagai representatif dari Enorka, dan sebelumnya ini suara saya udah jelas ya, Fatimah ya? Jelas, Kak. Oke, nanti kalau misalkan ada informasi yang terputus atau karena koneksi, nanti coba sampaikan ke aku aja ya, Fatimah ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Enar Show by Enar Class. Di sini, seperti yang kalian tahu, Enar Show selalu berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengadakan webinar yang berbasis keenergian. Dan teman-teman di sini sudah
menjadi salah satu Enner Friends nih, kalau kita biasanya menyebutnya Enner Friends ya, Fatima ya. Mungkin Fatima dan teman-teman di TSB di sini udah repeat order, kalau kita bisa bilang ya. Dulu kita juga udah pernah mengadakan Enner Show ini bersama teman-teman di HMTM dan SPWLA ITSB juga. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari teman-teman ITSB, dan selamat datang juga untuk para bapak ibu dosen dari Teknik Perminyakan ITSB. Semoga acara ini selalu bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dan selamat siang juga untuk teman-teman di luar sana, dan dari Mbak Eva juga selamat siang selaku pembicara kita pada siang hari ini. Di sini mungkin Ratna akan sedikit menjelaskan atau memberitahu kepada teman-teman semua sebenarnya apa sih enerplus.com itu gitu kan. Nah, mungkin karena terbatasnya waktu juga ya kawan-kawan, jadi untuk teman-teman agar lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung cek ke website kita di www.enerplus.com. Intinya untuk NRK ini, NRK merupakan perusahaannya dan enerplus.com merupakan sebuah produknya teman-teman, yakni berupa kursus online di bidang keenergian. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu mengenai e-learning atau seperti Coursera atau LinkedIn Learning, ya kurang lebih Enner Class akan seperti itu. Namun di sini kita topiknya mengenai keenergian gitu kan. Nah, mungkin bisa di next slide aja. Kenapa sih ada NRK gitu kan, teman-teman bertanya, kenapa ada enerplus.com gitu. Nah, di sini kita ingin menjadi ingin menjadikan enerplus.com ini sebagai platform bagi teman-teman mahasiswa profesional atau yang udah profesional sekalipun yang mungkin bukan dari background energi atau mungkin bukan dari background keenergian yang ingin terjun di dalam industri energi gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, di YouTube, di LinkedIn, dan di Telegram agar tahu mengenai informasi-informasi kegiatan NRK, dan biasanya kita juga sering ngasih tahu informasi mengenai keenergian nih teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut aja. Nah, ini dia program-program yang ada di NRK, yaitu ada NR Show webinar yang sekarang siang ini sedang diselenggarakan. Kemudian ada nrclass.com, yakni program kelas online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi, kalian sekali mengikuti nrclass.com, kalian akan mendapatkan aksesnya seumur hidup. Di nrclass.com ini bukan hanya video aja loh, teman-teman, ya, tapi kita akan mendapatkan e-book juga yang tentunya dalam bahasa Indonesia yang pastinya sudah di-create ulang oleh tim NRK yang mana akan menjadikan itu lebih mudah dipahami oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang bukan dari background keenergian. Kemudian kita juga ada program Enner Light, yaitu hands-on training, yang mana ini lebih lama dari webinar ya, tapi kita juga sifatnya online. Jadi untuk Enner Light ini sendiri, kita akan langsung lebih spesifik, kita mungkin akan mengerjakan beberapa soal gitu kan, dan kita akan diskusi interaktif bersama praktisinya nanti. Kemudian ada juga Enner Club, yang mana Enner Club ini merupakan program riset bersama praktisi, yang mana goals-nya merupakan publikasi sebuah paper gitu dari topik-topik tertentu yang dibawakan oleh praktisi industri. Kemudian bisa next aja. Nah, ini dia untuk Enner Class kita yang pertama. Langsung aja teman-teman bisa cek di website kita mengenai aplikasi Slim Hole pada proyek eksplorasi geotermal di Indonesia. Nah, di NRK ini keenergiannya saat ini ada oil and gas dan ada geothermal juga nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bergerak di bidang oil and gas atau petroleum ataupun di geothermal, kalian bisa menjadi bagian dari kita dengan mengikuti program-program kita. Kemudian next aja. Dan ini dia untuk Enner Show ya. Nah, ini mungkin Enner Show-nya yang udah kemarin gitu kan. Kita ya kurang lebih untuk Enner Show akan ada di website kita di www.enerplus.com/ennershow, yang mana nantinya kita akan selalu publikasi juga di sosial media kita. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikuti webinarnya. Kemudian ini juga hands-on training yang sudah aku sempat paparkan di awal, bahwasanya kita akan 8-10 jam bersama praktisi, hands-on bersama praktisi, dan nantinya kita akan di dalam Enner Light ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita akan ada preliminary test sebelum mengikuti kegiatan, yang mana kita akan mengukur teman-teman sejauh apa sih mengerti tentang topik sebelum kita hands-on bersama praktisi. Kemudian nanti akan ada pembagian materi. Nah, untuk Enner Show kali ini, materi tidak akan dibagikan ya teman-teman, tapi teman-teman semuanya bisa rewatch lagi di YouTube kita yang tadi link-nya udah disampaikan di kolom chat box. Jadi buat teman-teman semuanya bisa langsung melihat materinya kembali di YouTube kita.
Nah, kalau di EnerLight ini, karena berbayar, kalian akan dapetin materinya dari praktisi. Dan ini ada EnerLight information seperti pada umumnya ya. EnerK selalu mengejutkan dengan promo-promonya gitu kan. Oke. Tadi mungkin di next EnerLight information ada sebuah informasi ya. Ada sebuah informasi EnerLight di sini. Next aja, coba next lagi. Next lagi aja. Sorry, ini kayaknya belum diganti ya. Terus next aja. Sorry, kayaknya salah slide ya. Coba mungkin aku yang share screen aja ya, teman-teman ITSB ya. Boleh kan? Boleh, Kak. Oke. Nah, mungkin... sebentar. Aku akan share screen ya, teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman di sini, siapa sih yang udah pernah join EnerLight nih dari teman-teman ITSB? Ada nggak yang udah join EnerLight? Atau baru tahu bahkan? Gimana dari Fat? Gimana? Belum join nih, Kak. Oh, belum join. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain apa udah ada yang pernah tahu Altando mungkin? Iya, Kak, sebelumnya sudah pernah dengar, Pak. Heeh. Ya. Oke, cuman belum pernah join ya. Iya. Nah, nanti mungkin next-nya nih join ya Altando ya, karena ini ada informasi menarik banget nih buat teman-teman semuanya yang ada di sini gitu kan. Nah, di sini kita ada next EnerLight, mungkin ini sesuai banget, cocok banget sama informasi apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini, yakni mengenai Introduction to Deep Water Drilling Operation bersama Bang Roni Siregar. Waktunya kapan? Kita akan coba konfirmasi kepada praktisnya terlebih dahulu, yang pasti kita akan ada di September nih, teman-teman. Wah, ini lupa spasi ini kayaknya. Jadi coming soon in September ya, teman-teman semuanya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk deep water. Jadi nanti kalian coba pahami yang akan Mbak Eva sampaikan. Kemudian kalau kalian tertarik lebih lanjut, kalian bisa coba ikuti EnerLight Introduction to Deep Water Drilling Operation ini bersama Bang Roni Siregar, seorang senior deep water engineer gitu kan. Dan outline-nya apa aja? Nah, ini kalian bisa screenshot aja atau kalian bisa follow sosial media kita. Biasanya kita akan sampaikan di sana. Dan siapa Bang Roni Siregar gitu kan? Bang Roni Siregar ini yang merupakan lulusan dari Teknik Perminyakan dan sekarang beliau sedang bekerja sebagai senior drilling engineer di Premier Oil. Jadi enggak jadi pastinya udah melalang buana lah ya experience-nya di bidang deep water ini. Nah, ini dia yang berbeda dari Ener Show biasanya nih, teman-teman. Kalau kalian ikuti Ener Show biasanya, nah, di sini Next EnerLight ini biasanya cuma ada satu, tapi di sini spesial nih ada dua. Kenapa? Karena khusus banget nih buat teman-teman yang ikut di webinar kali ini gitu kan. Di sini juga kita akan ada cementing design 101, geothermal, oil and gas well. Jadi mungkin teman-teman di sini tadi kalau tertarik sama deep water, kalian bisa ikuti yang Bang Roni. Nah, kalau di sini bersama Mas Erick Panoto kita akan belajar mengenai cementing design yang mungkin bayangan kita hands-on training cementing, kita akan pastinya akan langsung menghitung ya, hitung-hitungan atau exercise gitu bersama Mas Erick. Nah, di sini ada pembicara, ada instruktur kita, Mas Erick Panoto, yang akan melaksanakan EnerLight ini di hari Jumat dan Sabtu di pertengahan Juli, yakni 16 hingga 17 Juli. Nah, ini dia untuk outline-nya yang tadi aku sampaikan, kita pastinya akan pemaparan terlebih dahulu mengenai cementing itu apa. Kemudian jelas di sesi 4 kalian bisa lihat akan ada exercise for remedial cementing calculation gitu kan. Jadi kalian akan langsung hands on bersama Mas Erick Panoto mengenai cementing design ini gitu. Dan siapa Mas Erick? Kalian bisa langsung coba cek di LinkedIn-nya. Yang pastinya beliau udah dari udah experience-nya beliau sebagai design and technical cementing engineer gitu kan di Schlumberger dari 2013 sampai saat ini. Dan ini dia ada super promo untuk teman-teman semuanya. Biasanya kan kita hanya ada 199K ya, tapi khusus buat teman-teman di sini saat ini kita ada di 140.000-an aja untuk topik deep water drilling nih teman-teman. Jadi langsung aja book sekarang juga karena ini baru pertama kali dibuka ke umum. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi ini ada promo geleng-geleng. Geleng-geleng dulu dong Fatima.
Nah, ini ada promo geleng-geleng, yakni dari 149 tadi, teman-teman cuma bisa tambah 50.000 aja untuk dapetin 2 Ener Light nih, kawan-kawan. Jadi, kalian tinggal tambah 50.000, kalian bisa langsung dapetin Ener Light Cementing Design, gitu. Jadi, dengan 199.000 aja, kalian udah mendapatkan Ener Light mengenai Deep Water Drilling Operation dan Cementing Design di geothermal, di oil and gas well. Sebenarnya, Cementing Design itu bedanya apa ya di geothermal, oil and gas, gitu kan? Nah, langsung aja kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung hubungi ke Enerplus admin. Dan tapi promo ini hanya berlaku sampai hari ini aja nih, teman-teman. Jam 23.59. Jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung aja kalian hubungi Enerplus admin di nomor yang tertera di kolom chat box. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ingin nomornya bisa aku share di grup WhatsApp ya. Nah, mungkin dari aku itu aja sedikit informasi dari NRK, Altando, dan Fatimah. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman sudah mengadakan acara yang luar biasa pada siang hari ini. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya, nanti akan ada feedback form juga di akhir untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, waktu dan tempat aku kembalikan lagi ke Fatimah. Terima kasih banyak atas kesempatannya sekali lagi. Silakan Fatimah. Baik, terima kasih Kak Ratna telah menginformasikan sangat detail ya tentang NRK. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan langsung nanti kita akan menuju kepada materi webinar dan juga diskusi dengan tema Planning and Operation di Water Well Completion. Selanjutnya akan ada pemberian penghargaan kepada narasumber dan akan ditutup oleh sesi foto bersama. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Pelaksana Webinar, Saudara Altando Yusuf Pemulo, untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Altando Yusuf Pemulo, kami persilahkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Eva Yulvina sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Wakil Ketua Himpunan kita yang telah hadir dalam acara webinar kali ini. Kemudian saya juga banyak berterima kasih juga kepada dosen-dosen teknik perminyakan ITSB yang telah hadir dalam acara webinar kali ini, serta menjadi tamu undangan. Kemudian saya juga banyak berterima kasih nih kepada NRK yang mau berkolaborasi dengan kita semua nih untuk membuat acara yang keren banget nih. Saya juga yakin nih dari peserta kayaknya banyak yang antusias nih dan juga semangat nih. Karena kan materi kali ini kan tentang well completion ya. Jadi materi ini sangat menarik nih bagi kita semua, terutama untuk teknik perminyakan nih. Jadi tetap stay tune dan juga keep focus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Pelaksana Himpunan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Sains Bandung yang akan diwakili oleh Saudara Muhammad Marwan selaku Wakil Himpunan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Sains Bandung untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Muhammad Marwan, kami persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya ada? Ada. Sebelumnya, selamat siang buat semuanya. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Marwan, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan ITSB. Di sini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eva Yulvina, selaku pembicara, telah bersedia untuk hadir di acara webinar ini. Lalu kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Program Studi Teknik Perminyakan ITSB, yaitu Bapak Haris Prasetyo yang sudah hadir, beserta para dosen dan penyelenggara ITSB lainnya. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak NRK yang dimana telah mau berkolaborasi dengan kami dan penyelenggara ITSB. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat berjalan dengan sampai ke depannya. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Program Studi Teknik Perminyakan Institut Teknologi Sains Bandung, Bapak Insinyur Aris Prasetyo MT untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini.
Kepada Bapak Insinyur Aris Prasetyo, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Yang saya hormati Mbak Eva Yudhiva, Senior Compassion and Well Testing Engineer RPGN Saka, sebagai narasumber kita pada webinar kali ini. Yang saya hormati Mbak Ratna Ayuning Tias sebagai Project Manager NRK beserta tim yang telah bersedia bekerja sama dalam membuat acara webinar kali ini. Dan yang saya cintai peserta yang telah meluangkan waktunya dalam mengikuti acara webinar ini. Dan juga yang saya cintai panitia penyelenggara acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Terima kasih telah hadir dalam acara webinar ini, atau bisa disebut dengan diskusi santai bareng NRK dan narasumber dalam melakukan penyelesaian sumur atau compaction. Ini kita dapat memahami bagaimana memperbaiki keadaan sumur yang memiliki tekanan reservoir, sehingga ketika sudah dilakukan pekerjaan pemboran dan analisa logging dapat memperoleh hidrokarbon sampai ke permukaan. Nah, pada kompresi sumur juga dilakukan pemasangan alat-alat dan perforasi apabila diperlukan dalam usaha untuk mengalirkan hidrokarbon ke permukaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep ini sangat diperlukan untuk menangani permasalahan sumur, termasuk apabila keadaan sumur berada di bawah tekanan saturasi, hingga dapat memahami serta masalah permasalahan yang mendapatkan solusi pada acara webinar hari ini. Tema acara webinar kali ini, Planning and Operation Deepwater Well Compression. Semoga pada acara ini kita semua mendapatkan wawasan dan pencerahan serta pengetahuan tentang well compression. Baik, sekaligus saya membuka acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini saya buka. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Aris Prasetyo TMT yang telah membuka acara webinar pada hari ini. Baiklah, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, Saudara Reza Fadilah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Timo yang telah menerangkan kepada saya. Langsung saja, selanjutnya saya akan membacakan presenter sumber kita, yaitu Ibu Eva Yudhina. Eva Yudhina merupakan seorang compression and well testing engineer. Beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998 sampai 2003. Sudah banyak pengalaman yang beliau tempuh dalam bidangnya, di antaranya sebagai Senior Field Engineer di Schlumberger, Project Engineer for Cold Gas Methane, CBM Project, Client Action Mobile, General Field Engineer di Schlumberger, Workover Well Set Manager di perusahaan Chevron, serta Lead Compression Engineer di Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Sampai saat ini beliau bekerja sebagai Compression and Well Testing Engineer di perusahaan Saka Energi Indonesia. Sangat luar biasa ya teman-teman dari Ibu Eva Yudhina. Langsung saja kepada Ibu Eva Yudhina, dipersilakan untuk memaparkan materi. Dan sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya pada kolom chat. Pada Ibu Eva Yudhina, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Reza Fadilah. Saya akan mulai pemaparan materi saya ya. Saya akan mulai sharing screen. Thank you.
Okay. Sudah bisa dilihat kah slide saya? Belum Ibu. Belum ya? Okay. Belum Bu. Masih belum bisa ya? Sekarang gimana? Masih belum, Ibu. Oh, masih juga belum. Oke. Oke, ternyata sedikit teknikal masalah. Oke, sekarang udah bisa ya? Sudah, Ibu. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit setup, setting dari komputer saya. Baik, terima kasih untuk semua yang telah hadir dalam session webinar ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya untuk para tim dari ITSB, terutama Pak Aris Prasetyo, Kepala Program Studi Teknik Perminyakan, dan juga dosen-dosen teknik perminyakan yang sudah hadir juga di sini, gitu ya, yang sudah berpengalaman tentunya dan memiliki ilmu yang sangat banyak sekali, gitu ya, untuk bisa di-share juga mungkin nanti di sesi ini. Kemudian juga dari member atau anggota himpunan teknik perminyakan ITSB, saya ucapkan terima kasih banyak juga udah mengarrange acara ini dengan baik sekali. Dan juga dari tim NRK dan juga tentunya NRK Friends atau partisipan yang sudah hadir di webinar session kali ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mulai presentasi saya. Ini tentang planning and operation deep water well completion ya. Deep water ini salah satu bisa dibilang passion saya juga gitu ya. Ketika saya menghandle project deep water itu banyak sekali ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru yang bisa saya dapatkan. Dan saat ini saya ingin sekali meng-sharing knowledge mengenai deep water ini kepada para NFNs yang sudah hadir di sini. Oke. Okay. Sedikit tentang background saya. Saya lulusan dari Civil Engineering di ITB tahun 2003. Kemudian saya langsung mendapatkan pekerjaan di Slumbersea Well Testing di SCTCP dan Subsea International Mobile. Saya ditempatkan di berbagai lokasi ya, diputer-puter gitu ya. Di Afrika, di Rusia, Australia, dan terakhir itu saya di Brazil. Ditempatkan di Brazil di mana saya mendapatkan cukup banyak exposure di water khususnya untuk well testing ya. Kemudian tahun 2012 saya pindah ke Indonesia untuk settle down dan join Chevron Indonesia Company sebagai lead engineer subsea completion well intervention untuk IDD project. Dan saya sempat juga merasakan menjadi company woman untuk operasi workover dan well service di Duri dan juga di Kalimantan. Lalu ketika alih kelola dari Chevron Indonesia Company ke Pertamina Hulu Kalimantan Timur, saya menjadi lead engineer completion di sana. Dan kemudian tahun 2019 saya pindah ke Jakarta untuk menjadi senior completion dan well testing engineer di PGN Saka Energi Indonesia.
Okay, kita move ke selanjutnya. Ini hanya sebagai apa namanya preamble aja gitu ya. Jadi presentasi ini hanya untuk sharing knowledge dan pengalaman aja ya. Semua isi dari presentasi saya ini tidak menggambarkan semua tipe deepwater subsea completions. Karena cakupan dari knowledge dan informasi mengenai deepwater subsea completion itu luas sekali. Dan kalau mau digali lebih dalam lagi, itu banyak sekali yang bisa dipelajari. Jadi partisipan dapat belajar lebih banyak lagi dari multiple, dari sumber-sumber yang lain, atau mungkin kalau ada kesempatan untuk running project deepwater, itu lebih baik lagi untuk bisa memahami lebih banyak lagi mengenai deepwater. Oke. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengilustrasikan kepada partisipan semua ya, ini adalah sebuah kartun mengenai project management. Ini kartun ini mungkin klasik, ada beberapa dari partisipan atau Enerfriend sendiri yang sudah pernah melihat ini. Ini adalah bagaimana sebuah project yang gagal dihandle, gitu ya, dari mulai sejak customer menjelaskan keinginannya, kemudian dihandle oleh tim projectnya, dan bagaimana engineer mendesain apa namanya projectnya, ya, ayunan menjadi seperti ini, itu didesainnya. Kemudian bagaimana programmer menulisnya dan bagaimana di marketingannya seperti apa gitu ya. Dan bagaimana project di dokumentasi ini, kalau dari sini bahkan tidak ada dokumentasinya gitu ya. Dan operationnya bagaimana, eksekusinya yang diinstal apa aja, ya cuma tali aja. Tapi customer di charge mahal sekali gitu. Di mana juga help desk-nya juga nggak terlalu bagus. Padahal yang diinginkan konsumen hanyalah ayunan dengan ban gitu ya, dengan ban. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana proyek bisa salah penanganan gitu ya. Dan ini related sekali dengan proyek deepwater ya, proyek deepwater. Kenapa? Karena proyek deepwater adalah proyek yang bermodal besar gitu ya, bermodal besar dan perlu penanganan yang sangat sangat profesional dan sangat apa namanya hati-hati gitu ya. Di next slide saya akan show project cycle dan bagaimana sebuah project itu seharusnya dihandle ya. Tapi sebelumnya ini adalah gambaran dari deepwater project di Indonesia. Mungkin dari partisipan sendiri atau dari Enerfriend sendiri banyak lebih banyak resource-nya ya mengenai apa saja sih deepwater project yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Karena saya ini source-nya tahun 2015, mungkin ada banyak perkembangan setelah itu. Namun yang saya ingin perlihatkan adalah kalau kita bilang deepwater, deepwater itu artinya project yang memiliki atau di-run dengan environment dengan water depth atau kedalaman air itu di atas 1000 feet gitu ya, di atas 1000 feet, ada yang bilang begitu. Nah, di sini bisa dilihat kalau di lapangan abadi water depth-nya itu sampai 2200, kemudian di lapangan INI sampai 3600 feet, dan lapangan Chevron IDD di 6000 feet, dan ada banyak lagi proyek-proyek belum diselesaikan gitu ya. Contohnya ada Maha, Gendalo, Gandang, Gehem. Ini semakin ke sana itu semakin deep ya water depth-nya gitu. Jadi potensi deep water ke depannya itu masih sangat banyak gitu ya. Jadi saya harap dengan adanya sesi ini itu menimbulkan wawasan baru untuk para Enerfriends sekalian gitu. Siapa tahu next ada opportunity untuk bisa join dan bisa menghandle project-project deepwater. Oke, sekarang adalah project cycle. Seperti apa sih project cycle kalau di oil company itu ya? Kalau di oil company itu project-nya biasanya terdiri dari 5 gitu ya. Di 5 fase. Itu mungkin untuk beberapa oil company lainnya ada yang dinamakan bukan fase, ada yang dinamakan stage atau dan sebagainya.
Tapi pada intinya, pada umumnya project cycle itu dimulai dari fase 1, yaitu mengidentifikasi dan mengakses opportunity yang ada. Kemudian fase 2, yaitu memilih alternatif ya dari fase 1 itu. Kemudian fase 3 itu sudah mulai di decide kita akan mengerjakan apa nih gitu kan. Lalu di develop dan dibuat alternatif lainnya. Namun setelah fase 3, fase 4 itu adalah fase mengexecute yang sudah kita desain sebelumnya di fase 3. Dan kemudian setelah execution, fase 5 adalah transfer dan operate. Artinya sudah bisa dioperate gitu ya. Well-nya itu sudah complete atau project-nya itu sudah complete dan sudah bisa dioperate. Sama saja kalau dalam keseharian kita, misalnya kalau NFN semua ingin membeli rumah gitu ya, ingin membeli rumah, itu fase 1 pasti ya mengidentifikasi rumahnya di mana, gitu, opportunity-nya apa, gitu, apakah dekat dengan kantor, apakah dekat dengan sekolah, anak-anak gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan list rumah itu, di fase 2 di select gitu, dipilih rumahnya yang mana yang akan dibeli gitu kan. Kemudian fase 3 itu develop preferred alternative, ya artinya rumah sudah dipilih, rumah dibeli, dan rumah itu didesain mau diapakan gitu, mau direnovasi atau mau dibangun ulang atau seperti apa. Nah, fase 4 adalah eksekusinya kalau ada renovasi atau dibangun ulang dan sebagainya. Dan fase 5 adalah fase di mana itu sudah selesai dan kita tinggal menikmati rumah itu. Nah, kenapa dibilang cycle? Ini karena dari fase 5, kalau misalnya ada proyek lanjutan atau proyek phase 2 misalnya, yang fase-fase ini akan dijadikan acuan atau referensi sebagai lesson learned atau sebagai improvement gitu ya, improvement, room for improvement nanti di next project. Apa saja yang salah di project pertama mungkin bisa diimplementasikan perbaikannya di project yang lain atau project selanjutnya. Oke, dari project cycle ini kita pindah ke well construction atau single well. Jadi single well itu kita sudah mulai fokus nih ya, kalau di oil and gas itu misalnya atau di drilling and completion kita sudah mulai punya. Kita punya sumur yang akan kita develop ya. Kalau sudah punya sumur yang akan di develop karena kita udah ada di fase 2. Oke. Begitu kita punya sumur, kita move ke fase 3, fase 4 dan fase 5. Apa saja sih yang harus dikerjakan di fase 2? Kita harus tahu dulu sumur ini objektifnya mau diapain gitu. Apakah akan dibuat strategi dia misalnya ada artificial lift-nya, apakah akan dibuat strateginya sumur ini tidak akan ada intervention selama umur sumurnya nanti dan lain-lain dan lain-lain. Nah, dari situ kita juga perlu tahu apa saja uncertainty dan kita harus memanage uncertainty-nya. Contohnya, apakah sumur ini misalnya berada di komunitas penduduk gitu ya, atau field ini berada dekat dengan komunitas penduduk. Lalu apa uncertainty-nya? Ya banyak, kita harus tahu bagaimana lingkungan sosial di sana, kita harus tahu bagaimana lingkungan budaya, apakah nanti akan ada gangguan sosial dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di fase inilah kita harus sudah mulai memanage uncertainty tersebut. Kemudian di fase 3 juga kita move, kita mulai desain. Kita mulai desain drilling dan completion-nya. Lalu kita mulai identify siapa saja kontraktor yang bisa membantu kita. Lalu kita buat kontrak-kontraknya. Kemudian kita lakukan review bersama tim-tim lainnya yang dinamakan peer review gitu ya, kita dapatkan masukan-masukan dari mereka untuk memperbaiki program-program yang sudah didesain oleh engineer. Kemudian terakhir adalah well IFA. Nah, ini biasanya kita dealing-nya dengan government ya, dengan SKK Migas. Biasanya para engineer harus memiliki kemampuan untuk menghitung berapa sih project drilling dan project completion cost-nya itu ya, dari mulai barang-barang apa aja yang harus dibeli, service-service apa aja yang harus ada di situ dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita submit ke SKK Migas dan kalau mereka approve, nah project itu bisa jalan.
Kemudian untuk fase 4 yaitu execution. Execution ini adalah fase yang cukup kritikal. Kenapa? Karena ini adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan completion atau drilling di oil and gas industry, perlu adanya risk assessment. Jadi operational risk assessment, di mana kita mengidentifikasi resiko-resiko, dan dari resiko-resiko tersebut kita tahu apakah ini project bisa go atau enggak, apakah ini aktivitas atau sequence bisa go atau enggak. Kalau misalnya tidak bisa go, okay, kita cari mitigasinya gimana, bagaimana safeguard-nya supaya resiko-resiko itu bisa diminimalisasi, dan akhirnya kita bisa mendapatkan green light untuk lanjut ke operation, gitu ya. Nah, setelah risk assessment itu kita olah, kita tahu mitigasinya apa, baru kita buat prosedur untuk pelaksanaannya, ya, dengan performance target seperti apa yang diharapkan, dan kemudian juga kita biasanya mengadakan drilling well on paper, completion well on paper, pre-spot meeting, kita gather semua yang terlibat di dalam suatu ruangan untuk membahas line by line programnya akan kita laksanakan. Nah, setelah itu kita akan lakukan execution, lalu setelah execution kita complete the well, lalu kita handover ke production. Lalu fase 5 ini fase yang biasanya melegakan gitu untuk semua tim ya, karena kita sudah selesai nih pada intinya project ini, apalagi single well-nya itu sudah selesai gitu. Jadi sudah di handover juga di ke production. Yang harus engineer lakukan adalah merangkum atau mengcapture semua lesson learned, apa saja kesalahan-kesalahan atau apa metode-metode yang sudah bagus yang kita sudah implementasikan ya waktu execution. Di situ kita look back, kita lihat ke belakang lagi, kita list apa saja yang bisa kita buat untuk menjadikan improvement gitu. Dan yang terakhir adalah final well report. Nah, ini adalah penting sekali, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak dibuat, karena final well report ini akan menjadi dokumentasi seandainya misalnya 5 tahun lagi harus ada workover di sumur tersebut. Nah, dari mana engineer bisa tahu historinya? Biasanya dari final well report ini. Historinya sudah di apa? Sudah diapain aja ini sumur gitu ya, intinya seperti itu. Oke, okay, itu adalah mengenai project cycle. Kemudian untuk melakukan operation sendiri perlu data tentunya, dan ini perlu dilibatkan orang-orang yang expert di data tersebut ya. Contohnya untuk completion design kita perlu reservoir parameters. Dari mana kita dapat dari reservoir engineer? Kemudian kita juga perlu tahu rock characteristic, thickness, permeability seperti apa. Karena ini akan berhubungan dengan strategi completion design nanti yang akan kerjakan ya. Lalu tipe fluid nanti apakah yang akan kita pakai? Misalnya completion fluid apa gitu ya? Contohnya HCLK atau NACLK, ini akan berhubungan dengan compatibility dengan formasi kita. Jadi harus ada juga studi mengenai fluid compatibility ya dengan formasi. Kemudian juga ini well-nya berbentuk apa? Exploration kah atau appraisal kah? Dia environment-nya di mana? Subsea, land, platform, apakah dia di iklim yang dingin atau di iklim yang panas? Itu akan mempengaruhi peralatan completion di downhole dan juga di surface. Dan lain-lain ya. Jadi untuk completion design ini seorang engineer completion itu harus berhubungan dengan banyak departemen ya. Ini adalah departemen-departemen yang akan membantu gitu ya suatu project bisa berjalan dengan baik ya. Ada drilling, ada dari reservoir, komersial. Nah, komersial ini nanti yang akan berhadapan dengan para potential buyer untuk misalnya minyak atau gas yang akan kita jual ya, gitu. Kemudian juga ada geologis, ada completion engineer, ada spesialis untuk metalurgis dan atau kemis, atau spesialis untuk fluid dan lain-lain.
dan facilities, proses, service software, sektor, dan manajemen. Jadi pada intinya suatu project, especially untuk deep water, itu perlu team integration ya, dan dari tim tersebut harus ada interface, harus ada komunikasi yang baik supaya tadi yang kartun yang saya perlihatkan di awal slide itu tidak terjadi gitu. Jadi komunikasi itu saling sangat penting. Meeting sana, meeting sini nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting proyek berjalan dan tidak ada outcome yang tidak diharapkan. Jadi it takes a village atau perlu satu kampung gitu ya untuk menjalankan proyek deep water ini. Oke, kemudian untuk deep water sendiri perlu adanya cost considerations ya, biasanya oil company pasti akan memilih yang mana proyek yang ekonomis, mana proyek tidak ekonomis. Tapi sebagai gambaran untuk NR friends kalian, kenapa oil company mau ngerjain deep water projects ya, padahal kayaknya semua orang tahu kalau deep water itu mahal gitu. Kenapa dia mahal? Karena CAPEX itu signifikan sekali. CAPEX itu adalah modal yang kita keluarkan untuk pembelian alat-alat tangible atau alat-alat yang berwujud ya. Contohnya untuk mengerjakan drilling kan kita butuh casing. Untuk mengerjakan atau liner hanger dan lain-lain. Untuk mengerjakan completion kita butuh tubing, completion aksesoris, kita juga butuh tree atau kita butuh juga subsea equipment yang ada di dasar laut ya untuk mendukung produksi deep water nanti. Nah, karena dia bekerja di water depth atau kita istilahkan dia sebagai subsea, kebanyakan subsea equipment itu harganya lebih mahal relatively daripada surface equipment. Kenapa? Karena banyak sekali desain atau barrier-barrier yang diimplementasikan kepada desain subsea itu, dan mereka itu banyak redundancy system. Artinya dari misalnya BOP atau dari subsea tree itu redundansinya bisa ada 4. Artinya kalau salah satu fail, 3 lainnya masih bisa bekerja untuk mengoperasikan dengan baik, gitu ya. Kalau 2 fail, masih ada 2 lagi untuk mengoperasikan dengan baik. Itulah kenapa CAPEX untuk subsea itu cukup mahal. Kemudian juga vessel availability itu limited. Vessel itu rig gitu ya, kalau kita pada umumnya bilang itu limited. Apalagi kalau harga minyak itu sedang bagus gitu ya, sedang mungkin di atas $70-80 per barrel. Rebutan biasanya oil company itu untuk mengerjakan portfolio-portfolio mereka gitu, rebutan. Apalagi kalau dengan harga minyak yang baik, perhitungan ekonomis biasanya bagus untuk deep water dan mereka langsung mengerjakannya. Dan vessel untuk deep water itu tidak sebanyak vessel-vessel untuk operasi offshore dan di land. Kemudian juga deep water skills-nya tidak sebanyak skill-skill untuk offshore, land, dan lain-lain, atau shallow water ya. Kemudian juga equipment reliability sangat-sangat kritikal. Kenapa? Ini saya tunjukkan sebuah gambar ya. Untuk yang surface, kalau ada kekeliruan atau simple failure atau failure ya, kegagalan, misalnya di control line. Nah, kalau di surface control line misalnya putus, itu kan gampang. Kerjaannya paling cuma tinggal displace lagi control line-nya. Pengerjaannya hanya 4 jam, cost-nya $1,000 dan loss of production-nya ya insignifikan lah ya. Tapi kalau dia sudah di subsea, control line ada yang putus, untuk memperbaikinya itu bisa 40 hari. Pengerjaannya bisa sampai cost-nya $3,7 dan loss of production-nya itu bisa sampai 700.000 barrels gitu ya. Ini sebagai ilustrasi saja kenapa equipment subsea itu menjadi sangat critical reliability-nya. Dan itu kenapa harus ada redundancy sistem bisa 2, 3, 4 kali gitu redundancy. Dan ini adalah harga atau cost untuk vessel per harinya kalau untuk water depth
1.000 sampai 3.000, ya 100.000 sampai 200.000 ya more less perharinya. Tapi kalau udah ultra deep seperti tadi yang saya tunjukkan di awal, ada lapangan Gehem itu cukup dalam ya, 6.000 feet di waternya. Nah, itu bisa sampai 500.000 per hari. Dan tentu saja OPEX juga akan sangat mahal. OPEX itu adalah operation expenditure, yaitu modal-modal yang kita keluarkan atau oleh company keluarkan untuk operasi, ya, untuk operasi itu akan sangat. Jadi setelah cost consideration ini, tentunya oil company atau operator akan menghitung, is it still economic to go on? Do we have a buyer atau kita, apakah kita punya pembeli untuk gas dan minyaknya? Dan lain-lain dan lain. Nah, kalau sudah ekonomis, okay, kita lanjut aja. Kita lanjutkan proyek kita dan kita mulai kerjaan di quarter-nya. Ini adalah tadi saya sudah sempat menyebut mengenai subsea ya. Subsea itu ya dia artinya subsea. Jadi dia di bawah sea gitu ya. Dia di bawah sea. Apa sih perbedaan antara surface interface dan subsea interface? Perbedaannya bisa dilihat di sini. Kalau dia surface, biasanya kita bisa langsung lihat, kita bisa langsung pegang, langsung perbaiki kalau ada apa-apa. Line of sight kita langsung ada di depan kita. Kemudian sensor-sensor yang dibutuhkan untuk data recording itu minimum. Kemudian completion-nya juga cukup simple. Koneksi antara equipment ke equipment lainnya, biasanya kita pakai flange dan bolts gitu ya. Lalu juga biasanya platform atau rigs-nya juga tidak bergerak gitu ya. Kalau subsea kan dia dia mengambang ya, jadi ada pergerakan. Tapi kalau di surface itu relatively tidak ada pergerakan. Kemudian annulus aksesnya juga gampang, dari misalnya dari casing valve kita mau pompa gas lift atau mau pompa gas atau mau pompa brine dan sebagainya itu gampang. Kemudian untuk injeksi chemical juga bisa dilakukan dekat saja gitu ya, dari control panel ke reservoir chemical injection langsung ke well-nya. Nah, untuk surface well intervention-nya juga mudah ya, bisa didatangkan langsung dari shore base, kemudian langsung bisa bekerja operation dengan tree yang ada di surface. Nah, namun kalau untuk subsea, mendekatinya itu kita harus menggunakan diver. Diver juga terbatas ya, paling cuma 1.000. Saya bukan diver, tapi saya tahu itu pasti terbatas ya kemampuan manusia untuk diving. Akhirnya kita bisa pakai LV access. Kemudian juga kontrol-kontrol dari misalnya dari floating production unit ke equipment subsea itu biasanya pakai electrohydraulic system gitu ya, kalau memang dia dalam. Kalau masih 1000 feet ke atas atau kurang dari 1000 feet, biasanya itu kontrolnya masih bisa pakai direct hydraulic. Kita pumping hidrolik lalu bisa menggerakkan mekanisme valve atau dan lain-lain lah, ada RAM, BOP dan sebagainya. Kemudian untuk subsea kita perlu more sensors, more redundancy, tipe completion-nya juga akan kompleks. Kemudian konektornya juga pakai hidrolik, tidak pakai flange dan bolt, tapi ini hidrolik. Nanti akan saya jelaskan mengenai konektor untuk subsea. Dan kemudian juga rig-nya juga pakai floating gitu ya. Di mana kalau floating itu kan ada motion pergerakan karena heave, karena pergerakan tide ya, dan juga mungkin karena cuaca dan sebagainya. Untuk annulus access itu indirect, dia ada di subsea, jadi kita perlu mengalirkan hydraulic fluid atau injection itu lewat dari topside, dari floating production unit, itu jaraknya bisa 2-3 km, 10 km ke umbilical yang sudah di lay down di dasar laut. Kemudian juga
ada resiko thermal di situ karena kalau di dasar laut itu suhu itu bisa sampai 4 derajat Celcius. Jadi resiko hydrate juga pasti ada di situ karena hydrate itu terjadi kalau dia pressure-nya tinggi namun dalam kondisi flow yang dengan suhu yang rendah gitu ya, biasanya terjadi. Dan untuk well intervention, untuk misalnya ada perbaikan atau kita butuh maintenance di tree atau di sumurnya, itu perlu mendatangkan khusus vessel intervention lagi gitu ya. Itu kalau tidak ada rig di sana. Kalau rignya sudah remove atau sudah pergi, 2 tahun kemudian kita perlu well intervention, perlu workover, kita harus datangkan vessel atau datangkan rig juga gitu untuk well intervention dan workover. Dan ini cost-nya juga akan mahal. Oke, ini adalah gambar subsea tree, contoh subsea tree yang sedang di splash underwater untuk di running ke dasar laut. Dan ini adalah diagram valve-valve yang ada di dalamnya dan juga line-line flow, flow line maksud saya, yang ada di dalam subsea tree. Dibandingkan dengan surface tree, kalau surface tree ini cukup sederhana. Ya seperti biasa ada lower master valve, ada swap valve, ada production wing valve, sederhana sekali. Tapi kalau sudah di subsea yang sederhana ini menjadi seperti ini pembuatannya. Dan nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, tadi saya bahas mengenai tree. Sekarang saya mau memberi gambaran tipe-tipe subsea tree ya, karena ini akan berpengaruh sekali terhadap desain strategi completion kita. Nah, subsea tree ini pemilihannya itu harus di awal. Seharusnya idealnya itu di awal. Kalau untuk subsea ya. Kenapa harus di awal? Karena akan berpengaruh sekali terhadap strategi workover nantinya gitu ya. That's why completion engineer itu kalau untuk deep water project itu harus dilibatkan dari awal gitu ya, bukan hanya setelah drilling, tapi dari awal, dari fase 2 itu harus sudah dia sudah dilibatkan. Karena beliaulah yang akan mendesain dan memilih tree-nya itu akan seperti apa. Baik, tree itu ada berapa kalau untuk subsea? Ada 2 tipe yaitu horizontal dan vertical tree. Ya. Bisa dilihat aja di sini, ini adalah gambar sederhananya ya. Oke. Kalau dia horizontal tree, profile untuk tubing hanger-nya itu ada di dalam tree-nya. Gitu. Jadi, kalau kita mau mengerjakan completion, kita harus pasang dulu tree-nya di wellhead gitu ya. Jadi contoh misalnya drilling udah selesai. Oke, kemudian tinggal wellhead di stick up gitu ya, wellhead-nya bisa stick up di atas mud line. Nah, setelah drilling tersebut, kita kan mau running completion. Nah, sebelum mau running completion, kita harus pasang tree-nya dulu gitu. Itu kalau horizontal, kita pasang tree-nya dulu baru kita running completion-nya ke dalam. Setelah running completion-nya ke dalam, baru kita set tubing hanger-nya di dalam tree-nya gitu. Nah, kalau horizontal tree, production bore itu tidak ada valve sama sekali di tengahnya. Kita lihat ini tidak ada valve. Jadi valve-valve itu ada di pinggir. Ada di sisi kiri dan sisi kanannya. Itu kalau production tree ya. Nah, bagaimana dengan barrier-nya? Barrier-nya biasanya dipasang crown plugs. Ada 2 biasanya crown plugs ya untuk dimasukkan ke dalam profil di dalam production bore-nya tree. Oke, itu untuk horizontal ya. Semoga bisa memahami penjelasan saya. Kalau vertical tree, di dalam tree-nya itu tidak ada profil untuk tubing hanger. Jadi gimana? Jadi kalau mau running atau nge-set tubing hanger, kita itu harus memerlukan satu lagi equipment namanya tubing head spool. Nah, tubing head spool itu sama seperti horizontal tree tadi, setelah drilling, tubing head spool dipasang, di-connect di atas wellhead. Nah, baru kita lakukan completion dan kita set tubing hanger-nya di dalam profilnya tubing head spool. Setelah kita running completion, baru kita bisa
pasang tree-nya di atas tubing expo tersebut. Di tengah-tengah production bore ini, kalau untuk vertical tree, dia ada valve. Dia ada valve, lower master valve, upper master valve, production wing valve, swap valve, dan lain-lain. Jadi dia ada valve di tengah-tengahnya yang bisa dipakai sebagai barrier juga. Jadi kita tidak perlu running plug di dalam vertical tree. Oke, semuanya ada pro dan cons-nya ya. Makanya pemilihan tree itu harus dari awal, harus sudah tahu strategi ke depannya, selama umur-sumur kita bakalan seperti apa. Kalau untuk, saya bahas cons-nya aja ya, kalau untuk horizontal tree, karena tubing hanger-nya ada di dalam horizontal tree tersebut, apabila ada masalah dengan tree-nya, dan tree-nya harus di-retrieve, maka completion-nya harus dicabut semua, gitu ya. Atau mungkin at least upper completion-nya dicabut, baru tree-nya bisa dicabut, gitu. Tapi kalau misalnya dia bermasalahnya di completion, di downhole, enaknya completion-nya tinggal dicabut, tapi tidak perlu mencabut tree-nya. Jadi ini akan harus ada analisis ya. Nanti dalam umur 5 tahun ke depan, kira-kira tree-nya yang akan bermasalah atau downhole-nya yang akan bermasalah. Kalau downhole-nya yang akan bermasalah, ya sudah, kita pilih horizontal tree aja. Karena apa? Karena kalau ada bermasalah, tinggal cabut completion-nya. Tree-nya bisa stay di situ. Nah, kalau vertical tree, itu kebalikannya. Kalau vertical tree, kalau ada masalah dengan tree-nya, completion aman, nggak perlu dicabut. Tree tinggal dicabut, retrieve, diperbaiki, mungkin dipasang yang baru gitu ya di atas. Tapi kalau completion yang bermasalah, tree-nya harus di remove dulu baru completion dicabut gitu ya. Kalau completion yang bermasalah tree-nya ya betul, tree-nya harus dirapikan, saya jadi bingung. Tree-nya harus dicabut dulu baru completion dicabut gitu ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan antara horizontal tree dan subsea tree. Oke, dalam presentasi ini, however, saya akan menggunakan contoh vertical tree ya, supaya nanti sequence operation-nya lebih enak gitu menjelaskan. Kita akan memakai horizontal tree. Oke, kemudian kita sudah punya tree, kita punya vertical tree ya, kita simpan dulu. Sekarang kita harus milih rig. Rig apa nih yang cocok ya untuk drilling tentunya dan untuk completion. Ada beberapa tipe rig dan tentunya banyak sih tipenya di luar sana gitu ya. Mungkin para Ener friends kalian juga lebih banyak pengetahuannya mengenai tipe-tipe dan jenis rig. Tapi dalam hal ini saya ambil 4 aja dulu ya. Kita ada drill ship sebagai tipe rig untuk deep water. Drill ship ini dia bisa, tentunya dia floating ya, kita sebut dia floaters. Dia bisa move dari satu lokasi ke lokasi lain, dan dia punya power sendiri. Dan karena dia bisa move dengan mudahnya, dia bisa di-operate di remote location, sehingga tidak diperlukan banyaknya trip untuk supply boat ya, gitu. Dan dia bisa mempertahankan posisinya itu dengan sistem dynamic positioning. Nah, dynamic positioning itu biasanya dia itu berhubungan dengan satelit dan GPS. Jadi ketika dia mulai berubah posisi for some reason, gitu dia bisa otomatis menyesuaikan posisinya kembali lagi ke awal. Dengan bantuan propeller yang sudah computerized ya di bawah dari floating dari drill ship ini, sehingga membalikan posisinya ke posisi awal, sehingga dia untuk masalah hurricane dan sebagainya dia sudah punya teknologi yang baik untuk either balik ke posisi awal atau dia pergi move away gitu ya. Nah, TLP ini adalah platform yang vertically moored gitu ya. Dia juga bisa dipakai untuk deep water. Kebanyakan
KLP ini memiliki tree di surface. Jadi tree-nya itu ada di sini. Biasanya di mezzanine deck atau di cellar deck, di mezzanine deck ya mungkin ya. TLP, kalau TLP itu Christmas tree-nya surface. Nah, kalau drill ship itu Christmas tree-nya mostly or sudah pasti itu subsea ya. Nah, ada lagi spar. Nah, spar ini seperti TLP tapi dia lebih simpel lagi. Dia itu hanya struktur floating dan dimur juga gitu ya. Dalam struktur silindernya itu dia ada ruang untuk ballasting dan deballasting. Jadi dia mau menyesuaikan draft dari rig ke waternya itu dengan cara ballasting dan deballasting. Kalau dia deballasting, dia akan mengeluarkan air dari kompartemen chamber waternya itu. Kalau dia ballasting, dia akan mengisi air dari kompartemen chambernya itu. Nah, kalau spar, kebanyakan juga tree-nya juga surface ya. Dan ini adalah semi-submersible yang mirip-mirip dengan drillship, hanya bentuknya seperti rig ya. Bentuknya seperti rig, dia juga ada sistem ballasting-nya, dan dia juga bisa dimooring, dan dia juga ada propeller-nya. Jadi banyak sekali redundansinya, dia bisa mempertahankan posisinya juga ke awal dengan landing position technology. Okay. Apakah completion engineer perlu di-involve atau dilibatkan untuk selection di water rigs? Yes, pasti itu harus. Karena apa? Karena tidak semua rig itu bisa muat atau bisa mengakomodasi subsea tree dan subsea equipment yang kita desain gitu ya. Jadi desain subsea equipment kita harus mencocokkan dengan desain kapasitas dari rig-nya itu sendiri ya. Oke, sekarang kita ke untuk presentasinya kita pilih rig-nya yang floaters ya, yang drillship dan atau semi sub gitu ya. Tadi kan kita udah punya vertical subsea tree dan sekarang kita punya rig floaters yaitu drillship atau semi sub. Oke, apa ya? Equipment penting yang harus ada di rig itu untuk operasi deep water drilling ataupun deep water completion. Jadi equipmentnya adalah yang bisa dilihat di diagram ini. Okay. Kalau floaters itu dia akan cenderung move kan, karena dia itu mengambang, dia itu akan berpengaruh terhadap cuaca. Kemudian juga met oceannya seperti apa, dia bisa naik turun, dia bisa pergi ke kiri dan ke kanan. Nah, bisa dibayangkan dari motion seperti ini, apa yang terjadi kalau misalnya riser atau pipa yang menghubungkan rig dengan wellhead itu dibuat rigid, apa yang terjadi kira-kira? Tentunya akan beresiko tinggi ya, karena dengan pergerakan vessel tersebut, kalau dibikin rigid, kemungkinan besar bending momennya akan sangat terasa sekali di pipa tersebut. Jadi load dari pipa tersebut akan mencapai limitnya dan bisa saja rupture atau break atau putus dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita ada pengaman-pengaman ya, equipment yang sebagai pengaman-pengaman motion dari floaters ini. Kalau kita mulai dari drill floor, di bawah drill floor itu ada diverter. Diverter itu tugasnya untuk menutup marine riser dan menutup komunikasi dari riser ke rig floor supaya gas itu bisa diarahkan ke tempat lain, ya. Gas itu biasanya diarahkan ke overboard sehingga gas tidak bisa naik ke rig floor dan ke tempat-tempat di mana biasanya bisa terjadi percikan api gitu ya, contohnya pumping system, hoisting system dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di bawah sini ada upper flex joint. Upper flex joint ini adalah yang membantu untuk membuat rangkaian ini menjadi lebih flex
ya. Jadi dia bisa mengikuti motion-nya dari vessel tersebut. Tapi juga tidak banyak derajat yang bisa dihandle oleh flex joint ini ya. Kalau nggak salah hanya maksimum 4 derajat dia bisa move ke kiri dan ke kanan. Flex joint ini seperti apa? Dia itu seperti sendi tulang manusia ya, sendi siku-siku misalnya, dia bisa kiri kanan. Jadi di dalamnya itu memang sudah ada ruangan atau rongga dengan mekanisme pergerakan yang diizinkan gitu ya. Dan si joint-nya itu bisa move kiri kanan. Dan teleskopik joint ini adalah string atau joint yang bisa memendek dan memanjang gitu ya. Dia bisa mengikuti pergerakan vessel up and down. Jadi kalau vesselnya lagi up, teleskopik joint ini bisa memanjang. Kalau vesselnya lagi down, teleskopik joint ini bisa memendek. Seperti tongkat selfie yang suka kita pakai itu kan dia bisa memanjang dan memendek gitu ya. Lalu ada tensioner ring. Nah, tensioner ring inilah yang nanti juga berpengaruh banyak untuk menahan atau mengkompensasi motion dari vessel tersebut, karena dia itu di pinggir-pinggirnya ini ada hook up atau ada pad ice, dia untuk menghubungkan lines, tensioner line ke tensionernya di rig floor ya, bukan di rig floor, maksud saya di sekitar rig floor. Jadi ada tensioner. Nah, tensionernya ini itu adalah kayak sistem piston. Dia ada sistem piston yang bergerak, memanjang, dan memendek untuk memastikan bahwa ini tension dari tensionernya itu menyesuaikan dari pergerakan juga, gitu ya. Kemudian ada marine riser, kemudian ada riser connector, ada riser adapter, ada single flex joint. Nah, ini single flex joint ini sama dengan upper flex joint ya. Cuma mungkin dia lebih derajatnya lebih move-nya bisa lebih banyak gitu ya angle-nya kalau single flex joint yang ada di atas LMRT. Nah, kita bicara riser. Riser itu apa ya? Riser itu sebenarnya pipa saja gitu, pipa untuk menghubungkan dari sumur ke rig floor gitu ya. Nanti drill pipe itu biasanya di running through marine riser ini. Nah, marine riser ini juga dia memiliki fitur-fitur yang khusus ya untuk bisa mengcompensate motion, terutama mengcompensate load yang didapatkan dari misalnya dari current atau arus dari laut, dan juga mengcompensate misalnya adanya perbedaan differential pressure antara drilling fluid dan juga di luarnya yaitu seawater gitu ya. Untuk mendesain marine riser itu tentu harus menyocokkan dengan operasi yang akan dikerjakan gitu ya. Dan marine riser ini adalah steel pipe, tapi di sekelilingnya itu ada selubung. Selubung itu yang kita biasa namakan foam sintetik ya. Jadi tugasnya dari selubung ini adalah untuk memberikan pengurangan berat ya dari pipa marine riser ini, sehingga buoyancy-nya lebih kecil, maksud saya lebih ringan lah ya di water gitu, sehingga beban ke tensioner ring itu tidak, tensionnya tidak terlalu berat gitu ya untuk tensioner lainnya. Kemudian ada lower marine package dan BOP stack. Oke. Ini kita sebut blowout preventer stack untuk subsea. Dia terbagi atas dua. Satu adalah LMRP dan satu lagi di bawahnya adalah BOP stack. LMRP ini dia punya koneksi yang bisa melepaskan diri dari BOP stack di bawahnya. Contohnya seperti ini. Di gambar ini kita lihat vesselnya itu sudah drift, dia sudah pergi ya, move away dari location yang seharusnya. Kita lihat marine riser di sini sudah ada angle-nya, kemudian juga dia sudah mulai ada bending load ini gitu kan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak cepat-cepat melakukan tindakan gitu ya? Ya, kita bisa memutus rangkaian di mana saja, di weak point-nya gitu ya.
Oleh karena itu, di BOP ada sistem namanya LMRP yang bisa melepaskan diri. Jadi ketika dia sudah drip off, company man atau mungkin driller atau tool pusher yang ada di rig itu bisa memutuskan untuk menekan tombol LMRP-nya activate, disconnect dari BOP, dan pergi dari location. Ya. Jadi itulah beberapa safeguard-safeguard untuk rig equipment yang bisa memastikan kita bekerja dengan aman dan selamat, ya, especially di operasi drilling and completion. Jadi fixed point-nya di mana? Fixed point-nya ya pertama kita harus take care of our wellhead, ya. Kita harus cek wellhead kita. Jangan sampai dia miring. Kalau wellhead miring, berarti nanti mengkoneksi tubing head spool, mengkoneksikan tree, itu akan sangat sulit sekali, gitu ya. Akan sangat sulit untuk di-lock dengan konektornya. Oke. Oke, jadi bagaimana semua sistem itu saling berintegrasi antara rig, sumur, dan juga marine riser. Apa saja koneksi-koneksinya dan bagaimana kita melihat segala sesuatunya bisa saling mengoperasikan, gitu ya. Kita punya sumur completion, ya. Ini adalah sumur completion kita. Typically sumur completion itu kan ada misalnya lower completion atau upper completion, ya. Saya tidak bicara secara general bahwa ini seperti ini, tapi saya ambil contoh aja. Typically lower completion dan upper completion. Oke. Kemudian setelah itu nanti kita bahas lebih lanjut mengenai completion. Setelah itu ada, karena kita pakai vertical tree, ada tubing head spool dan ada vertical tree. Ya kan? Kemudian ada BOP, ada riser, ada tensioner ring, telescopic joint, dan lain-lain sampai diverter, sampai ke rig floor, gitu ya. Jadi inilah interface antara downhole sampai ke rig floor, gitu ya. Terus bagaimana sih caranya supaya semua peralatan ini bisa dioperasikan, gitu ya. Selain dari rig floor, of course, kita bisa mengoperasikan dari rig floor, dari rig, dari BOP control system di surface. Tapi kita juga membutuhkan mata dan tangan untuk bisa mengoperasikan secara fisik, ya, peralatan subsea. Jadi kita membutuhkan ROV. Ya, ROV itu remote operated vehicle, ya. Bukan hanya di oil and gas industry, tapi ROV ini juga dipakai di industri lainnya, for sure, ya. Untuk di industri, saya tidak tahu, mungkin maintenance dari production oil, atau maintenance dari misalnya fiber optik, internet system yang ada di subsea, gitu ya. Atau mungkin juga untuk membantu mengevakuasi apabila ada kecelakaan dan sebagainya di dasar laut. Oke, okay. ROV ini memiliki tangan, memiliki mata, memiliki lighting, gitu, supaya kita bisa melihat di kedalaman laut yang gelap. Kita bisa mengoperasikan valve-valve untuk di Christmas tree, kita bisa mengoperasikan valve-valve di BOP, gitu. Jadi dia itu di launch, ROV itu di launch dari deck, misalnya, ya, atau dari riser deck. Dia itu di launch bersamaan dengan cage. Jadi ROV ini memiliki cage sendiri, ya. Ketika dia tidak beroperasi, ROV ini masuk lagi ke kandangnya, gitu ya istilahnya. Namanya tether, ya. Dia ada tali di sini yang selalu akan membantu ROV kembali lagi ke rumahnya, gitu ya, di dasar laut. Karena apa? Karena ROV itu bisa saja tersesat. Bisa tersesat, gitu ya. Kalau misalnya tether ada masalah, tether line putus, ROV ini bisa, entah, mungkin tidak ada komunikasi dan bisa tersesat dan bisa hilang di dalam water, gitu ya. Jadi diperlukan operator ROV yang berpengalaman, dia tahu bagaimana menavigasikan north, south, dan lain-lain, gitu ya,
dia tahu bagaimana mengkalkulasi heading dan di mana dia sebelumnya reference point dia sebelumnya di mana agar dia bisa pergi melakukan tugasnya. Kemudian setelah itu juga kita membutuhkan sistem namanya iWorks gitu. iWorks ini tugasnya adalah untuk membantu mengoperasikan tree dari semuanya tree ya, dari mulai electricalnya, dari mulai valve-nya, dari mulai mungkin choke-nya gitu ya. Ini akan sementara dibantu iWorks karena nanti kalau permanen itu dibantu oleh control room di floating production unit atau FPSO atau di tempat nanti dia bisa dioperasikan ya dari kejauhan gitu. Tapi selama masih ada rig yang akan membantu kita untuk mengoperasikan tree adalah iWorks ini. Jadi iWorks ini dia bisa menghantarkan hydraulic fluid dan juga dia bisa menghantarkan electrical current gitu ya untuk bisa mengoperasikan. Ya, ini adalah sedikit gambaran mengenai iWorks. Dan ini adalah gambar asli dari tree tubing head spool dan di bawahnya dan tree di atasnya gitu ya. Oke, sekarang kita move ke suatu alat yang very critical dalam compression. Sangat penting artinya dalam operation, whether it's drilling atau completion. Nah, namanya adalah subsea BOP. Saya tahu banyak anak friend semua sudah hafal BOP itu apa, keperluannya untuk apa, konfigurasi RAM-nya seperti apa. Jadi mungkin saya tidak perlu menjabarkan lebih detail mengenai konfigurasinya. Kalau tertarik mungkin bisa lihat di API RP53 mengenai BOP configuration dan BOP well control system-nya. Saya ingin menunjukkan apa sih yang menjadi yang menonjol di BOP subsea ini dan kenapa dia begitu penting gitu ya. Kenapa sewaktu insiden di Macondo tahun 2010 itu BOP tidak bisa beroperasi seperti yang diharapkan untuk melindungi gitu ya dari adanya kick dan blowout di Macondo itu gitu, unfortunately. Jadi ini adalah subsea BOP, gambarnya seperti ini ya. Typically seperti ini. Mungkin ada brand lain gitu ya yang bentuknya juga biasanya warnanya putih gitu ya. Tapi untuk presentasi ini saya mengambil contoh BOP-nya Cameron gitu ya. Nah, dalam BOP ini saya sudah sempat menyinggung ada LMRP dan ada stack configuration-nya. Di LMRP ini kita sudah tahu LMRP sudah bisa melepaskan diri kan ya. Di LMRP ini ada yang namanya pod. Ada dua pod ya, dua pod. Kita ingat aja dulu namanya pod. Pod yang biru dan pod yang yellow ya, pod biru dan pod yellow. Dan juga biasanya ada anular di sini. Ada dua anular di LMRP. Sisanya ya biasanya shear RAM atau blend shear RAM, fixed RAM, variable RAM, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau ada kondisi yang emergency, driller dari doghouse-nya itu bisa mengontrol atau memencet tombol untuk men-shear apapun drill pipe yang ada di dalam sini. Dia akan men-shear dan blind akan meng-close BOP stack-nya ini sehingga tidak ada aliran yang bisa keluar. Lalu LMRP bisa di-disconnect dan dia melepaskan diri dan rig bisa pergi dari lokasi gitu ya kalau ada suatu hal yang emergency. Nah, kemudian bagaimana BOP ini di-run? BOP di-run itu dari moon pool. Jadi kalau di drillship atau semi-sub itu di tengah-tengah dari atau di bawah di floor itu dia ada kolam, ya kolam besar yang langsung menuju laut. Tujuannya apa? Untuk mendeploy ya BOP, untuk mendeploy drill pipe, marine riser dan sebagainya.
Jadi moonpool ini sangat penting artinya untuk operasi ya. Dan ini adalah gambar BOP di-connect dengan Marine Riser. Oke. Marine Riser ini membawa pipa kecil di dalam selubung foam sintetik tadi yang saya sebut, ini foam sintetiknya ya, yaitu ringan gitu. Jadi dia memberikan buoyancy. Nah, di dalamnya itu ada pipa kecil, dia menghantarkan sebagai pipa untuk choke dan kill line-nya BOP gitu ya. Jadi kalau ada control issue, choke and kill line ini akan berpengaruh sekali untuk bisa membantu kita merespons well control-nya. Oke. Kemudian ini adalah yellow reel dan blue reel. Yellow reel, dia emang dicat yellow ya, jadi kita namakan yellow. Tapi kenapa ini dicat merah tapi namanya blue reel gitu ya. Kalau di istilah BOP subsea, tetap kita bilangnya yellow dan blue gitu ya, karena orang pada taunya sudah yellow dan blue saja. Itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai yellow dan blue ini. Nah, ini adalah BOP control monitor. Di sini biasanya BOP operator, ada khusus BOP dari Cameron, misalnya Cameron sendiri gitu ya, langsung berada di situ untuk memonitor BOP sedang dalam status seperti apa gitu ya. Kalau di driller doghouse atau di tempatnya tool pusher, itu biasanya dia ada juga tombol-tombol ya untuk bisa mengoperasikan BOP. Dan ini adalah salah satu contoh dari BOP RAM dan akumulator. Akumulator ini apa sih? Akumulator ini ya cadangan yang khususnya akumulator yang ada di BOP ya, itu dia memberikan cadangan-cadangan hydraulic pressure gitu yang diperlukan untuk menutup RAM pada saat emergency, pada saat loose communication, loose hydraulic dan electrical communication dari surface. Nah, kita masih ada akumulator yang ada di BOP stack untuk membantu kita at least final attempt untuk menutup si BOP ini. Okay. Nah, ini adalah penjelasan sedikit mengenai komponen-komponen BOP di subsea ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tentunya ini very crowded, penuh sekali ya ini slide-nya, tapi don't worry, saya akan jelaskan lebih sederhananya saja. Jadi, waktu saya masih di Deepwater Project sebelumnya, itu saya mendapatkan kesempatan baik sekali untuk pergi mengunjungi manufaktur dari BOP ya, untuk waktu itu GE Hydril. Saya mengunjungi manufaktur itu, saya melihat pabriknya seperti apa, produk lainnya seperti apa, dari mulai yang dia membuat single block untuk BOP-nya, dan dia membuat cavity untuk bisa menempatkan RAM-nya seperti apa, dan produk lainnya seperti hydraulic department, ada juga electrical department, dan saya bisa simpulkan bahwa ini adalah sistem yang very complicated, very complex ya, very complex. Dibutuhkan expertise khusus untuk bisa mengerti mengenai subsea BOP ini. Tapi sederhananya begini, pada BOP itu ada hydraulic equipment, juga ada computerized equipment, ada power distribution equipment, dan BOP-nya sendiri, gitu ya. Seperti yang saya bilang, untuk subsea equipment pasti ada redundancy. Nah, dalam BOP ini, redundancy kita ada yellow dan blue. Yellow dan blue. Apa itu? Ya, ini adalah kalau yang sistem yellow fail, sistem blue masih bisa membackup, gitu ya istilahnya. Jadi, di bagian hidrolik itu, ada surface akumulator, ada hydraulic pumping unit, ada filtration unit, dan tangki reservoir. Ya, ini tugasnya untuk mengalirkan hydraulic fluid yang bersih ya, yang bersih ke yellow reel untuk dialirkan ke pod. Ya, remember tadi saya bilang mengenai pod ya, ada di LMP itu ada blue pod dan ada yellow pod. Oke. Kemudian computerized system ini juga untuk
dibagi dua, ada yang untuk yellow dan ada yang untuk blue, gitu ya. Sama dengan power distribution-nya juga ada yang untuk yellow dan ada yang untuk blue, gitu. Nah, pengoperasian di mana? Ini dia. Ini adalah tool pusher control panel. Ini di sinilah tool pusher atau rig crew yang ada di atas rig gitu ya, intinya bisa mengoperasikan gitu ya. Dan di sini juga ada driller control panel. Di sini biasanya ditaruh di doghouse dan driller bisa mengoperasikannya. Untuk situasi emergency, untuk mengoperasikan BOP itu perlu diingat bahwa semua orang itu bisa mengoperasikannya ya. Tidak perlu harus tool pusher, tidak perlu harus driller gitu. Begitu ada emergency situation, semua yang berada dekat dengan control panel itu bisa mengaktivasi EDS atau bisa mengaktivasi emergency disconnect system dari BOP tersebut ya. Jadi jangan salah kaprah kalau di rig itu yang bisa mengoperasikan tombol emergency itu harus driller. No, itu salah. Ya. Dari semua sistem ini, biasanya pada umumnya di industri, sistem ini dinamakan MUX atau Multiplex Control System. MUX itu apa? Ya, dia ada menggunakan modem untuk sending dan receiving signal lewat copper wiring dan sebagainya. Oke ya, jadi sekarang sudah tahu bahwa BOP system untuk subsea itu dibagi dua, penggunaannya untuk yellow dan blue. Oke. Terus apa yang terjadi kalau kita pencet tombol di driller control panel atau tool pusher control panel? Saya akan jelaskan dengan bagian yang simple ya. Kalau kita menekan tombol khusus fungsi untuk BOP, control panel itu memiliki UPS dan power and communication ya. UPS ini juga tujuannya sebagai redundancy. Seandainya kehilangan power atau listrik, UPS ini at least masih bisa bertahan 2 jam untuk membantu kita menutup BOP ya. Nah, ketika dari control panel sudah ada signal untuk melakukan penutupan RAM, signal ini akan pergi ke blue port atau yellow port ya. Blue port ini berada di LMRP dan isinya itu ada SMA dan SMB atau subsea electrical module ya. Jadi setiap port dia punya SMA dan SMB. Jadi ada redundansi lagi di situ, ada 4 SEM di situ. Dan setiap SEM memiliki PLC atau programmable logic control, deadman card dan batteries sebagai backup juga itu batteriesnya ya. Jadi dari 4 ini kalau kita mau menginisiate di yellow port, maka SMA SMB akan memilih dirinya untuk apa? Untuk membuka solenoid valve yang ada di port, gitu ya. Solenoid valve ini apa? Solenoid valve itu adalah valve yang bisa bergerak karena mekanisme adanya magnetic field, gitu ya. Seperti kumparan lah, gitu ya. Dia bisa membuka valve sehingga jaringan hidrolik atau fluida hidrolik bisa masuk ke jalur yang sudah dibuka itu dan menutup RAM dari BOP tersebut gitu. Pada sederhananya seperti itu ya. Saya baca untuk Macondo insiden tahun 2010 itu dari 3 SEM hanya dari 4 SEM maksud saya hanya satu yang berusaha untuk menutup BOP pada saat itu. Hanya sayang saja posisi dari tubular yang ada di tengah-tengah shear RAM itu dia posisinya tidak center. Mungkin dia ada bending atau seperti apa sehingga tidak bisa men-shear gitu ya. Jadi unfortunately pada saat itu BOP di insiden tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna. Oke, kemudian apa saja sih emergency shut-in mode untuk BOP? Ya, kita bisa lihat di sini kalau dia sudah mulai drift off, dia ada 3 mode, yaitu emergency disconnect system. Kalau emergency disconnect system ini harus dipencet tombolnya oleh manusia ya. Setelah dipencet tombolnya, maka disconnect dari LMRP-nya dari BOP.
Kemudian auto shear function system dan dead man, ya. Kalau auto shear dan dead man ini dia harus sudah di-arming dulu nih, di-arming dulu sebelum operation. Jadi dia udah punya program sendiri. Oh, gua harus atau saya harus menutup BOP-nya tuh kapan gitu ya. Jadi sudah diprogram. Kalau sudah di-arm, kalau auto shear tiba-tiba ada yang secara tidak sengaja melepaskan LMRP gitu ya, menekan tombol LMRP disconnect, dengan auto shear function system ini dia akan meng-auto shear, dia akan memutuskan pipa yang ada di blind shear-nya dan dia akan menutup BOP-nya. Namun kalau udah dead man mode itu terjadi kalau tiga kondisi ini terjadi. Jadi kalau sudah lost electrical power dan communication, kalau sudah lost communication dari SEM, dan kalau sudah tidak ada conduit pressure di hidrostatik. Kalau sudah tidak ada tiga-tiganya, ini dia tahu kalau, oh, saya harus menutup BOP saya. Gitu. Gitu ya. Oke, tadi itu mengenai BOP, sekarang kita bicara mengenai konektor. Oke, tadi kan di bagian interface itu kita tahu bahwa semuanya saling menumpuk ya, stack up dari mulai tubing head spool, kemudian tree, kemudian ada BOP. Itu gimana sih cara mereka itu bisa saling mengunci gitu ya koneksinya? Kan nggak bisa dong pakai flange sama bolt di kedalaman seperti itu, akan sangat impractical untuk bisa membuat desain seperti itu. Ini adalah tipe-tipe konektor yang digunakan untuk bisa landing dan latch dengan konektor yang ada di bawahnya ya. Atau dengan profil yang ada di bawahnya. Di sini ada contoh dari konektor ya, konektor untuk wellhead. Maksud saya koneksi dari wellhead ya. Bagaimana cara si konektor itu bisa landing ke sini? Ya, kita bisa lihat di sini kan profilnya hampir mirip ya. Di sini ada profil yang hampir mirip dengan ini. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu bisa saling mengunci gitu. Itu aja sih pada intinya. Jadi kita running BOP ke atas Christmas tree atau running BOP ke atas wellhead, kita tinggal landing ya, landing di atas sini. Lalu di sini ada locking chamber ya. Locking chamber ini nanti kita pressure up hydraulic hydraulically mungkin berapa PSI ya sesuai dengan manualnya. Dan ketika sudah di pressure up, locking dock yang di sini nanti akan mendorong collet ya. Collet yang di sini sehingga dia bisa mengunci, saling mengunci gitu ya. Dan ini ada tipe-tipe dari Cameron, itu dia punya dari Petco, Petco Gray atau sekarang mungkin GE, dia juga punya konektor dengan desain masing-masing. Dan ini adalah tipe yang sudah beredar di industri ini udah puluhan tahun ya. Jadi mungkin dari tahun 80, 70 juga udah ada tipe seperti ini. Tapi mereka selalu membuat inovasi-inovasi baru sesuai dengan kondisi dari operation di quarter yang semakin semakin dalam gitu ya. Oke, itu konektor. Nah, ini adalah BOP control panel yang ada di driller driller dan tool pusher. Di sini ada fungsi untuk lock. Jadi kalau dari surface itu kita bisa menyuruh dia untuk meng-lock. Artinya hydraulic pressure akan masuk ke sini menekan dan locking dock akan mendorong collet untuk bisa mengunci. Oke, sekarang kita pindah ke completion dan well construction. Oke, tadi kita sudah tahu mengenai vertical subsidy, kita sudah tahu BOP yang dipakai, kegunaan dari BOP tersebut. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara mengkoneksikan antara BOP dengan tree atau BOP dengan wellhead. Sekarang kita membahas mengenai well construction dan completion-nya. Well construction itu apa sih? Ya pada intinya kita membuilding sumur kita seperti apa, nanti penyelesaiannya juga seperti apa, completion-nya. Seperti halnya kita membuild dari yang tidak dari yang hanya tanah menjadi rumah gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi oil and gas, kita membuat dari sumur yang asalnya tidak ada apa-apa menjadi ada casing,
menjadi ada completion treatment. Sekuensinya apa sih kalau untuk completion di Potter? Tadi kan kita pakai contoh, kita pakai vertical tree ya. Berarti harus ada satu equipment lagi, yaitu tubing head spool. Nah, tubing head spool ini harus diinstal duluan ya. Kalau setelah drilling, kita install tubing head spool. Kemudian di atas tubing head spool, kita pasang BOP. Kita latch konektornya, kita lock konektornya, dan kemudian kita running marine riser gitu ya. Dan kemudian kita sudah bisa melakukan operation wellbore clean out gitu ya, dari atas rig floor. Seperti apa? Apakah spesifik untuk wellbore clean out atau perforation untuk deep water? Sebenarnya enggak gitu ya. Sebenarnya kita tinggal running aja seperti kita operation di offshore shallow water. Kita running aja WBCO-nya. Mungkin yang akan berpengaruh adalah menjadi panjang dari drill pipe yang dibutuhkan gitu ya, sampai ke interest depth. Kemudian kita juga running perforation, kita perforate zona-zona yang kita inginkan, kemudian kita running lower completion. Kita running lower completion itu serah mau ada sand control, tergantung dari BOD kita atau basis of design kita. Seperti apa yang diinginkan, yang sudah dirumuskan dan didesain di fase 3 ya. Mau apakah ada sand screen, atau mau pakai frag pack, atau mau pakai gravel pack, itu bisa-bisa saja, of course. Masalahnya adalah kalau misalnya contohnya harus ada hydraulic fracking atau frag pack, itu peralatannya untuk melakukan operasi tersebut cukup nggak nih untuk ditaruh di main deck? Cukup nggak? Kalau nggak cukup ya berarti harus bawa frag vessel sendiri, di mana dia memiliki spacer sendiri untuk bisa merig up equipment fracking-nya. Kemudian setelah kita set lower completion, kita set upper completion dong ya. Kita running upper completion. Kemudian di upper completion itu kan ada packer, ada completion accessories yang dibutuhkan. Misalnya chemical injection, misalnya juga downhole gauge, lalu juga ada side pocket mandrel, lalu ada juga downhole safety valve. Dan ada juga yang memasang lubricator valve, misalnya untuk barrier lebih aman lagi dari downhole safety valve. Yang menjadi perbedaan dari deep water dan surface atau shallow water offshore adalah bagaimana kita running control line-nya. Ini akan menjadi critical juga. Karena kalau di surface, chemical injection kan butuh control line. Kemudian SCSSV juga butuh control line. Downhole gauge juga butuh TEC cable ya untuk di running. Kalau di surface kan gampang, tinggal di fit through aja ke tubing hanger, di terminate di fittingnya, kemudian di running ke entah itu ke reservoir tank di control room atau di NCC room dan sebagainya sebagainya. Tapi gamenya itu akan berubah ketika sudah di subsea. Bagaimana caranya kita bisa menghook up control line ini ke profile yang ada di tubing hanger, ke disambung lagi ke subsea tree, karena itu dilakukan di bawah laut semuanya, gitu ya. Jadi beginian untuk control lines hidrolik dan electrical, kita punya dari SCSSV, ada juga dari lubricator valve, ada juga dari PDHG, dan ada dari chemical injection. Kita taruh example seperti itu ya. Di tubing hanger, tubing hangernya juga sudah punya port banyak ya untuk mengakomodasi kontrolan ini. Ini adalah tubing hanger kalau dilihat dari bawah ya, kalau dilihat dari bawah. Ini ada port yang diperlukan supaya nanti control line yang dari completion accessories tersebut bisa disalurkan sampai ke tree, subsea tree. Dan ini adalah top view dari tubing hanger. Di sini ada koneksi-koneksi dari control line tadi. Ada tambahan juga biasanya kalau di atas tubing hanger ya, ada tambahan untuk hidrolik port supaya tubing hanger ini bisa di set di land dan di lock di tubing hanger profile. Bagaimana caranya meng-set land and lock tubing hanger di kedalaman atau di subsea? Kita pakai
yang sama di survei juga pakai tubing hanger running tool. Di sini juga kita pakai tubing hanger running tool ya. Sama tubing hanger running tool juga punya port yang nantinya match dengan port yang ini gitu ya. Bentuknya seperti apa konektornya? Ya seperti ini nih, seperti gambar ini ya. Dia itu bisa tipenya ada dry mat, ada wet mat. Kalau dry mat itu berarti dia tipe konektor yang tidak bisa ada di environment basah. Kalau wet mat itu dia tipe konektor yang bisa ada di environment yang basah gitu ya. Dan selama dia saling matching dan saling sealing, seharusnya tidak ada masalah untuk saluran hidrolik dari tubing hanger ke atas sampai ke riplot. Oke, bagaimana merunning tubing hanger dari rig floor ke bawah laut? Oke, seperti ini ya. Tubing hanger ketika ada di rig floor, kita akan hang dia di seaplet, ya. Ini adalah tubing hanger, gambar tubing hanger yang sudah dikoneksikan dengan tubing hanger running tool. Oke. Jadi dia pada saat dikonek ke seaplet, dia itu seharusnya control line-nya sudah terpasang di bawah, di port-port di bottom tubing hanger tersebut. Oke. Kemudian dari tubing hanger running tool tersebut akan ditambah sebuah landing join atau landing string ya. Landing string ini panjang sekali. Seperti ini panjangnya. Dia akan dikonek sampai sini. Nih, ini akan dikonek ke sini gitu ya dengan hydraulic ports yang masih tetap sama matching-nya ya. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini nih di record. Ya. Gitu. Nah, ini sudah tersambungkan dengan umbilical yang tugasnya menghantarkan hydraulic fluid nanti ketika kita mau land and lock tubing hanger di tubing head spool gitu ya. Jadi kita running ini ke dari rig floor ke bawah sampai ke marine, ke dalam marine riser, sampai ke dalam BOP, kemudian sampai tubing hangernya masuk ke dalam profile tubing head spool gitu ya. Kemudian setelah masuk ke dalam profile tubing head spool, barulah pressure tertentu akan dialirkan ke port tadi untuk bisa meland and lock tubing hanger ini gitu ya. Jadi sekarang kita sudah punya tubing hanger yang ada di dalam tubing head spool ya. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah set tubing hanger di profilnya di dalam tubing head spool, hampir 90% pekerjaan completion kita selesai. Nah, 10%-nya apa lagi? Ya, 10%-nya kita harus running subsea 3 karena ini adalah menjadi head-nya dari sumur tersebut kan. Dia bisa dibuka dan ditutup untuk keperluan production nantinya. Apa perbedaan subsea 3 dengan surface? Tadi sudah disebutkan ya. Oke, kalau gitu apa perencanaan yang diperlukan untuk bisa memasang subsea 3 ini? Perencanaan yang diperlukan adalah kita harus tahu deck dimension dan equipment weight-nya dari rig kita. Kemudian juga kita harus tahu card dimension, apakah tree kita cukup untuk ditaruh di card tersebut atau tidak gitu ya. Kemudian juga tree orientation, menghadap kemana dia nanti di dasar laut, itu harus tahu juga karena akan berpengaruh terhadap infrastruktur lainnya gitu. Misalnya pipa-pipa yang ada di dasar laut. Kemudian juga si fastening dan study and plan, kita harus tahu nanti dikirimnya lewat apa. Kalau lewat kapal, berarti di deck itu harus sudah ada si fastening ya, planning. Mau ditaruh di sebelah mana? Starboard atau port side atau di mana? Di belakang, di bagian belakang, terus di anchor kah atau di welding kah? Kenapa? Karena dimensi subsea 3 dan lain-lainnya itu besar. Juga weight-nya itu bisa sampai 90 sampai 100 ton. Bisa dibayangkan. Kalau kita tidak memplankan cara bagaimana mobilisasinya, bagaimana lifting-nya, dan bagaimana nanti mendeploy-nya ke dalam ke dalam water, kemungkinan besar akan banyak masalah di kemudian hari gitu ya.
kemudian harus ada SIT antara ROV, IWOX, dan TRI-nya, kemudian juga ROV access tadi, ROV-nya apakah nanti bisa mengakses valve-valve dari ROV ini, kemudian ada SIT untuk tubing hanger dan landing string, juga kita harus mengenal hydraulic dan electrical PNID, dan juga kita harus tahu rig safe handling zone-nya seperti apa, gitu ya. Mbak Ratna, apakah timekeeper, apakah saya ini sudah lewat dari ininya? Halo? Oke, kalau tidak ada isu, berarti kita bisa lanjut. Halo, Bu. Ya? Sampai jam 3. Oke, sampai jam 3, ya. Dan ini adalah contoh ROV ya, ROV bagaimana sistem launchingnya. Ini adalah cage yang saya tunjukkan tadi, dan ini adalah control room. Juga ada ROV tools yang akan dibawa ke dalam laut nanti, gitu ya. Apa saja yang diperlukan? Karena ROV ini bisa bermacam-macam ya kegunaannya. Kita dia bisa mengalirkan fluida hidrolik, dia bisa membuka dan menutup valve, dia juga bisa menggergaji. Dia bisa mengecek suhu, pressure, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan ini adalah hydraulic dan electrical lines yang sebagai completion engineer itu harus paham di dalam tri itu sirkuitnya seperti apa. Kalau kita sudah memahami lines-linesnya, hydraulic dan electrical-nya, untuk mengoperasikan tri ini, untuk membuat tri ini bisa land and lock gitu ya di atas tubing head spool, dan kita bisa selesaikan sumurnya, kita harus memahami isi ini. Memang intimidating pada awalnya gitu ya, seperti yang jelimet dan sulit, tapi percaya deh kalau udah berminggu-minggu dealing dengan project ini, specialty akan paham dengan sendirinya gitu. Dan ini adalah running tree, kita sudah bisa splash tree ke dalam sumur, dan ini adalah ketika dia masuk ke dalam konektornya tubing head spool, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah guide fins yang bisa memastikan tree-nya ini terorientasi dengan baik ya. Gitu. Kadang-kadang kalau di kedalaman 3.000 feet juga kita kadang menemukan binatang-binatang laut ya, jadi itu indah sekali. Kalau kita sedang beruntung, mereka biasanya lewat. Ada kepiting juga biasanya yang kadang-kadang nongkrong gitu ya di struktur saksi ini. Gitu. Splashing tree ini adalah critical operation, sehingga apabila kita lakukan mau running itu harus ada risk assessment-nya yang baik ya. Karena ini kalau ada drop atau dia jatuh, itu akan sangat katastrofik ya severity-nya. Dan ini adalah subsea layout ya, ini sekedar gambaran aja seperti apa sih di bawah sana gitu. Jadi nggak cuma satu well yang kita kerjain aja, ternyata ada beberapa well juga. Di sini ada manifold, ada jumper, ada line and termination untuk electrical, pipeline, dan sebagainya. Jadi ini biasanya orang facility yang production facility atau mungkin subsea facility yang biasanya berkutat dengan peralatan-peralatan subsea di bawah laut. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, ini adalah beberapa equipment apabila ada terjadi blowout atau hidrokarbon release yang tidak disengaja gitu ya ke lingkungan laut gitu ya. Kita tahu semua kita harus menjaga laut kita gitu ya, apalagi dari spill. Dan ini adalah beberapa peralatan dan armada-armada yang dibutuhkan untuk bisa menutup wellhead atau menutup BOP sehingga blow up itu tidak terjadi lagi atau aliran dari sumur tidak mempolutet ke laut kita, gitu ya. Dan ini ada perusahaannya untuk memaintain peralatan-peralatan ini, dan
beberapa oil company di seluruh dunia ini istilahnya patungan untuk merental alat ini, sehingga apabila diperlukan nanti alat ini bisa di call out dan bisa langsung immediately secure sumur dari bencana hydrocarbon release ya gitu. Tapi memang hitungan waktunya nggak sehari dua hari, tentunya ini mungkin membutuhkan waktu seminggu sampai sebulan lah untuk operation yang besar seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup presentasi dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke question and answer ya. Mungkin saya ingin tahu juga apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang completion dan bisa saya jawab. Tapi kalau tidak bisa saya jawab, ya mohon maaf, mungkin nanti bisa cari tahu lebih lanjut lagi dan memberikan konsultasinya kepada NRPN sekalian. Oke, silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Ah, ya, terima kasih Ibu. Cukup menarik ya materi dari narasumber kita Ibu Eva Yovina. Sepertinya dari peserta nih banyak yang antusias nih untuk bertanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya pada kolom chat atau jika ingin bertanya langsung di persilakan raise hand. Dan ini ada tanya Bu. Dari Muhammad Rinaldi, Pemkab Kamjas. Terima kasih atas pemaparan yang telah sampaikan. Sangat menarik, Bu Eva. Izin bertanya terkait proses rekompleksi. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh apa ya? Dan mungkin bisa sharing terkait apa yang pernah mengalami kegagalan dalam kompleksi sumur dan pengalaman Bu Eva. Terima kasih. Mungkin untuk saudara Muhammad Renaldi bisa menyapa mikrofon. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rinaldi untuk pertanyaannya. Kalau saya bisa dengar dengan baik, pertanyaan adalah apakah problem pada saat completion ya? Itu ya pada intinya ya. Karena suaranya kurang keras, kurang besar tuh volumenya, Mas moderator. Ah ya, maaf. Ya gitu ya. Jadi problem-problem apa pada saat completion ya? Iya Bu. Oke. Banyak sekali problem-problem yang bisa terjadi pada saat completion ya. Contohnya. Misalnya ada tubing leak, misalnya kontrolannya mungkin juga tidak integritinya tidak baik gitu ya, sehingga tidak bisa sampai ke ke subsidiary, atau bisa juga packernya tidak bisa mengembang gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi dan problem-problem yang bisa terjadi di operation, tidak hanya di water tapi juga di offshore gitu ya. Untuk memitigasinya gimana? Nah, dari desain kita, dari desain yang sudah kita bikin, kita harus membuat risk assessment. Dari risk assessment itu kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi kegagalan untuk desain kita gitu ya. Nah, dari risk assessment itu kita perlu mendatangkan banyak expert. Jadi mereka punya ngasih input kita, feedback banyak sekali, sehingga kita tahu, oh kalau ini nanti misalnya packernya gagal, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Kalau packernya gagal, kita masih ada backup packer apa enggak, gitu ya. Terus kalau misalnya tubing leak, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Mitigasi apa? Kalau tubing leak berarti nanti pas connect tubingnya, setiap tubingnya ya kita harus monitor terus. Torque-nya apakah sesuai dengan manufaktur atau enggak gitu ya. Itu hal-hal untuk memitigasi kegagalan-kegagalan operation completion. Kalau untuk deep water pada saat experience saya sempat ada kegagalan di bagian koneksi di bawah tubing hanger. Jadi ada tubing hanger, terus ada pop join, dan kemudian koneksinya itu leaking gitu, padahal kita sudah set packer gitu. Kita sudah set packer, dan kemudian pada saat mau set tubing hangernya,
koneksi di bawah tubing hanger itu leaking. Jadi bukan berarti tidak bisa ditanggulangi, tapi itu menjadi sebuah problem besar ya, karena kita beroperasi di deepwater itu next step kita ya, kalau mau nggak mau harus potong tubing, kita harus cabut dan kita running compression yang baru gitu. Jadi ada bermacam-macam tipe-tipe kegagalan yang berpotensi yang selalu menunggu apabila kita tidak planning dengan baik ya, especially in the deepwater. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan Mas Muhammad Rinaldi. Iya. Untuk Saudara Rinaldi gimana? Apakah sudah cukup jelas? Halo. Iya, halo. Ya, saya bisa langsung bertanya nih, Mas. Masih ada yang di checkbox nggak yang mau dijawab dulu atau boleh langsung nih saya bertanya? Mungkin ini ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Mas. Silakan langsung bertanya juga nggak apa-apa, silakan. Ya. Ini Bu Eva, saya mau bertanya mengenai selection dari apa namanya? Christmas tree tadi disinggung sedikit di awal presentasi, ada dua jenis kan, horizontal tree sama vertical tree ya. Di mana horizontal tree itu kita run, terus baru tubing hangernya kita run, dan kalau kita ada masalah kita selalu harus mengangkat tubing semuanya kan, sehingga kita perlukan rig intervention tentunya karena kita mengangkat tubing. Sementara di vertical tree kita bisa melakukan intervention tanpa mengangkat tubing kalau seandainya ada masalah di Christmas tree. Jadi kita melakukannya dengan reckless operation ya kan. Sebenarnya saya ingin bertanya apakah dengan kelemahan dari horizontal tree itu apakah kita lebih condong ke vertical tree ya untuk meminimize rig intervention pada saat ada terjadi Christmas tree problem pada saat well baru dikomplit gitu. Karena saya ada experience di Malaysia waktu itu, baru selesai kita complete well, tree-nya bocor di flow isolation valve-nya bocor dan tidak bisa dilakukan reckless intervention. Jadi kita harus melakukan intervention dengan rig lagi karena tubing hangernya itu berada di atas tubing hanger itu harus kita angkat, tidak bisa kita mengangkat tree aja. Jadi menurut pengalaman Ibu, apakah dengan kondisi begini apakah kita lebih condong selalu menggunakan vertical tree ya? Saya ingin bertanya itu sebenarnya, saya menanyakan ini juga ke operator waktu itu, apakah tidak lebih baik kita selalu menggunakan vertical tree dengan case yang begini? Begitu selesai well, ada masalah dengan tree, kita terhindar dari rig intervention. Ya, terima kasih Bu Eva. Baik, terima kasih sekali. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Dengan Pak Erwin tadi dari Pertamina Internasional. Oh ya, Pak Erwin, terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Jadi begini Pak, untuk pemilihan seleksi horizontal atau vertical itu, kalau dari sisi cost, horizontal itu relatively lebih murah daripada vertical tree, gitu ya. Kenapa? Karena vertical tree itu ya dia harus ada tubing headspool juga, harus bikin gitu ya. Kalau vertical tree kan, kalau horizontal cuma satu aja. Kemudian kalau dari strategi dari tim oil company sendiri, mau seperti apa nanti running-nya? Apakah kita drill, batch 3-3-3, pasang 3-3-3, kemudian compression gitu ya? Atau seperti apa nanti eksekusinya? Kalau misalnya di awal kita bikin horizontal tree atau vertical tree, kemudian lead time-nya itu 1,5 tahun sampai 2 tahun, sementara kita harus sudah ngedrill, gitu ya, harus sudah ngedrill. Biasanya ya sudah drill dulu sambil menunggu tree-nya selesai. Nah, kalau drill-nya sudah drilling-nya sudah selesai, tubing head spool sudah ada, tinggal pasang tubing head spool-nya dulu, baru nanti kita bisa running completion later on gitu ya, dan kita bisa
pasang vertical tree. Jadi banyak sekali strategi-strategi yang bisa dipilih. Kenapa kita memilih horizontal atau vertical? Waktu pengalaman saya, kita memilih vertical tree karena kita tahu kita tidak akan ada intervention job pada saat itu. Jadi ini adalah compression yang kita desain interventionless. Semua peralatan sudah dipastikan harus baik dan kita sudah memproyeksikan ke depannya umur sumur kita hanya 5 tahun. Dari 5 tahun itu kita sudah hitung cost-nya, apakah worth it untuk intervention atau enggak. Kalau enggak worth it, dari 5 tahun itu terlalu pendek ya untuk bisa intervention. Tapi kalau umurnya misalnya 20 tahun, life of well-nya, pasti kita memproyeksikan akan ada intervention-intervention. Dan kebanyakan di mana intervention-nya? Ya, pasti buat downhole gitu ya, misalnya gitu ya, masalah di downhole. Kalau dia ada kemungkinan besar masalahnya di downhole, berarti kita pilih yang bisa langsung narik completion-nya tanpa harus narik tree-nya dulu gitu ya. Jadi dalam hal ini horizontal tree lah yang enak untuk dipilih ya. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi sepertinya ini tree-nya dalam umur jangka waktu 20 tahun akan ada banyak perbaikan nih gitu. Dan kita masih ada banyak backup tree yang lainnya yang ada di shore base gitu. Ya berarti kita memilihnya yang tidak perlu harus mencabut completion dulu gitu. Kita milihnya yang bisa langsung dicabut aja, yaitu vertical tree. Jadi nanti akan ada decision, pasti ada decision dari company sendiri, mau strateginya seperti apa, 20 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, over the life of the well gitu. Seperti itu Mas Erwin, mungkin saya bisa jawabnya. Oh, ini tambahan aja, kita melakukan batch drilling waktu itu. Pertanyaan saya tadi adalah itu, saya dengan pengalaman ini, begitu kita selesai complete well, langsung bocor krisis misteri ini yang saya membuat trauma lah di kitanya. Kenapa kan kita pilih vertical tree aja ya, kalau tahu begini dari awal gitu loh. Jadi kita bisa lakukan intervention dengan reckless gitu loh. Day one kita langsung intervention, tapi sayangnya kita harus mengangkat tubing pada saat itu langsung. Jadi rig intervention lah yang harus dilakukan langsung gitu loh. Jadi kita double jadi AFA kita yang harus kita spend gitu. Ya, betul sekali, Pak Erwin. Dan intervention ini juga membutuhkan additional tambahan equipment ya, yang dinamakan EDP-LRP. EDP-LRP ini nanti mungkin kalau ada kesempatan lain saya bahas ya. EDP-LRP ini bisa di-latch ke atas tree, dan itu sebagai barrier kita juga sebagai pengganti BOP ya, gitu EDP-LRP. Fitur dari EDP-LRP ini dia bisa mengkontrol Christmas tree kita, tidak seperti BOP, tapi dia lebih bisa ngontrol daripada sistem BOP ya. Kalau BOP kan nggak bisa ngontrol tree gitu. Terima kasih Pak Erwin untuk masukannya sendiri, juga untuk saya juga sebagai lesson learn juga atas insiden yang terjadi di operasinya Pak Erwin ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu banyak Eva, ya. Terima kasih itu ya. Saya juga share ke Ibu pengalaman saya itu, jadi day one langsung intervensi itu sangat menyakitkan bagi kami begitu. Ya. Terima kasih ya, Ibu Eva penjelasannya. Ya. Terima kasih banyak Pak Erwin, terima kasih banyak atas ilmunya. Nah, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Ogi. Kepada Mas Ogi, mungkin silakan menghidupkan mikrofon. Oke, silakan Mas Ogi. Baik Bu, saya mau bertanya. Setiap instrumen pasti memiliki efisiensi. Berapa efisiensi yang layak untuk tetap dilakukan pengerjaan tersebut? Namun jika efisiensi dari instrumen atau instrumen yang urgent atau yang primer tidak memenuhi, apakah instrumen tersebut terus diganti? Sementara biaya untuk produksi saja sudah memakan banyak biaya, apakah instrumen tersebut tetap dikalibrasi atau diperbaiki secara kontinu? Sementara umur dari instrumen tersebut sudah tidak memenuhi gitu Bu. Itu saja Bu, terima kasih Bu. Ya, baik Mas Ogi, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kalau sistem
deep water, seperti yang tadi saya sempat singgung, dari mulai instrumen, dari mulai equipment, dari mulai semua komponennya itu, yang critical itu biasanya redundancy. Jadi dia membuat backup sendiri. Jadi kalau salah satu instrumen ini fail, contoh instrumen gini, kita misalnya ada cok gitu ya, instrumen cok untuk D3 gitu. Kita akan mengatur berapa coknya, bukan coknya gitu ya. Kalau coknya ini dia fail, nah dia itu masih ada backup sendiri gitu. Backup sendiri yang bisa membuat si choke-nya ini masih bisa bekerja gitu, dari sistem instrumentasi seperti itu. Kalau udah bicara subsea ya, setiap hal itu, misalnya valve nggak bisa ditutup atau valve nggak bisa dibuka, itu pasti ada sistem override. Contohnya valve gate valve di subsea 3 itu tidak bisa dibuka. Ada namanya khusus tools dari ROV, namanya linear override opening valve. Linear open atau LFOT ya, kalau nggak salah LFOT. Nah, LFOT ini bisa mengoverride dia dengan sistem bantuan ROV, dia membuka paksa si valve ini gitu. Jadi tanpa harus ada komando dari production unit untuk membuka valve, kalau itu rusak atau ada sesuatu yang terjadi, ROV harus turun untuk bisa mengoverride itu gitu. Kalau untuk efisiensi instrumen, saya tidak tahu. Kalau efisiensi itu saya taunya tidak bisa 100% gitu ya. Apalagi kalau dalam subsea, kita harus pikirkan low case ya, atau worst case scenario. Kita anggap bahwa equipment ini bisa fail gitu ya. Makanya harus ada backup yang atau cadangan di dalam sebuah sistem itu gitu. Karena apa? Karena perbaikannya akan mahal sekali gitu. Semoga Mas Oki bisa menjawab ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi, Bu, dari Saudara Pemulo. Pada Saudara Pemulo, dipersilakan menghidupkan mikrofon. Silakan. Silakan, atau ya, mungkin saya bacakan saja. Oh, ya, silakan. Mohon dijelaskan justifikasi batasan upper compression and lower compression itu di mananya ya. Terima kasih. Kalau lower compression dan upper compression, batasnya di mana? Compression, tipe compression yang memiliki dua itu, lower compression dan upper compression itu, dinamakan dual stage compression. Dual stage artinya apa? Artinya ada dua kali trip. Pertama, kita merunning lower compression dulu, kita pasang compression equipment yang dibutuhkan untuk zona-zona. Contohnya zona-zona produksi, misalnya di open hole gitu misalnya ya. Kita running dulu lower compression-nya dengan aksesoris-aksesoris yang diperlukan, misalnya ada multiple zonal isolation. Jadi di lower compression itu nanti ada beberapa packer ya, untuk mengisolasi zona-zona open hole yang nanti akan diproduksikan gitu ya. Nah, itu running lower compression dulu. Kenapa nggak langsung aja satu kali trip? Kenapa nggak bisa langsung satu kali trip? Kalau kita berbicara horizontal, kalau kita berbicara open hole, untuk running lower completion ke horizontal open hole itu difficulty-nya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kenapa? Karena ada masalah torque and drag. Apalagi kalau kita running multiple packer. Itu kenapa kita harus memisahkan dulu lower compression running, baru upper compression. Karena ada kesulitan untuk memasukkan compression tersebut ke open hole. Dengan drill pipe, kita mempunyai tubular yang lebih rigid, tubular yang lebih strong dibandingkan tubing. Gitu. Jadi untuk running lower compression itu pakai drill pipe dulu, untuk bisa ya istilahnya memasukkan gitu ke dalam lubang yang open hole gitu, belum di casing malah gitu kan.
Jadi itu kenapa di running dulu upper compression dengan drill pipe untuk memastikan dia bisa ditekan ke dalam dan dimasukkan. Nah, baru selesai setelah itu kita secure lower compression-nya, baru kita running upper compression. Kalau running upper compression kan bisa dengan tubing aja gitu ya. Tapi kalau untuk deep water ya tentunya nanti kita running sampai tubing hangernya itu pakai landing string gitu. Jadi di atas landing string nanti pakai drill pipe gitu. Jadi itu perbedaannya. Kenapa harus ada lower compression? Kenapa harus ada upper compression? Karena kalau lower compression kita runningnya itu berbeda ya, harus pakai drill pipe untuk bisa memastikan dia masuk gitu ke dalam open hole. Silakan ada lagi mungkin? Ini ada yang ingin bertanya lagi Bu dari Haikal Ahmad dari ITB. Pada Haikal Ahmad, diperintahkan menghidupkan ini kereta. Ya silakan Mas Haikal. Oke. Atau mungkin lost connection ya, atau saya bacakan aja pertanyaan yang ada di chat room ya. Gimana? Oke, yang dari Haikal Ahmad ya, dari skema completion engineer memiliki hubungan hampir dengan semua departemen. Saya jadi ingin memastikan untuk urutan desain di lapangan itu di drill dulu baru dibicarakan completion-nya, atau dari completion terlebih dulu yang sudah dikoordinasi dengan reservoir engineer mengenai sumur tersebut akan diapakan saja. Berhubung dengan pernyataan tersebut, apabila drilling dulu, apakah ada kasus tidak bisa dikompresi karena drilling? Sekuensinya pasti drilling dulu, karena kita harus memberikan akses untuk supaya compression string bisa masuk, gitu ya. Masalahnya, apakah didesain lebih dulu dari drilling? Harus bersama-sama. Kalau jawaban saya harus barengan gitu ya. Jadi ketika drilling engineer itu mendesain, completion harus sudah mulai kepo gitu ya, sudah mulai gimana sih casing configuration kamu gitu. Terus trajectory kamu seperti apa gitu. Tolong dong saya nanti. Nah, beriringan gitu. Jadi drilling engineer dia mendesain, completion juga harus menyamakan desainnya dari drilling dari sejak awal gitu. Jadi sehingga apabila nanti ada perubahan di tengah-tengah, perubahan trajektori ketika drilling, perubahan karena masalah harus side track dan sebagainya, itu compression engineer sudah siap dengan perubahan itu. Jadi beriringan ya, kalau saya bilang sih harus di desainnya. Kemudian kalau apakah ada kasus tidak bisa dikompresi karena drilling? Ada, tentu. Saya tidak bisa bilang tidak ya, pasti ada karena drilling tidak bisa dikompresi. Misalnya open hole gitu ya, misalnya kita lagi drilling open hole dan open hole-nya ada masalah gitu ya, sehingga ID nominal ID dari open hole tersebut tidak cukup untuk lower completion kita masuk, itu bisa saja terjadi dan sehingga akhirnya panjang dari open hole atau completion string untuk open hole yang sudah kita desain itu karena ada masalah dalam hole. Artinya harus lebih pendek lagi gitu. Jadi sehingga karena panjangnya menjadi lebih pendek, produksi yang dihasilkan juga menjadi berkurang gitu. Bisa seperti itu contohnya. Jadi bisa tidak dikompresi secara desain karena masalah di drilling atau masalah hole problem ya. Tapi lebih banyak problem sih kalau masalah pengeborannya atau bagaimana orang-orangnya, sebenarnya mereka semua kompeten, tapi ya karena masalah sumur biasanya bervariasi ya, jadi tidak bisa dikontrol juga kadang-kadang. Oke, ada lagi? Terima kasih, ini ada yang bertanya lagi. Dari Virgo Swijaya. Pada Virgo Swijaya, dipersilakan menghidupkan mikrofon. Assalamualaikum, Mbak Eva. Waalaikumsalam, Mas Virgo, apa kabar? Baik, lagi karantina nih, makanya sambil ngikut. Iya, Mbak Eva, mau nanya, kalau untuk batch drilling di subsea,
Memang sudah saya dengar, sudah ya tadi Mbak Eva juga utarakan, terus Pak Erwin juga bilang sudah pernah gitu ya. Terus selain cost, faktor apa aja yang bisa ngelit kita memilih faktor strategi memilih strategi itu gitu ya, selain cost ya. Selain cost, kemudian resiko apa aja yang bisa terjadi di drilling atau di kompresi? Karena saya pernah ya ikut ya waktu 2012 itu kita ngebor eksplorasi semi, ya cuma dua sumur waktu itu ya untuk Statoil. Ya semi event eksplorasi kita sistemnya seperti batch, jadi top hole, reserless, kemudian kita BOP. Nah pada saat BOP itu malah menjadi setback yang sangat panjang karena batch drilling kan kita harus drilling dan geser ke sumur berikutnya dengan BOP yang digantung dan segala macam. Karena untuk menyingkat waktu, tapi malah menjadi setback yang agak panjang gitu ya. Karena bocor di riser, di apa namanya, di koneksi-koneksi untuk choke, kill manifold, dan segala macam lah banyak. Nah, selain cost, kalau untuk, ya itu, selain cost, apa yang ngelit kita supaya bisa memilih strategi best drilling? Oke. Thank you, Mbak. Mas Virgos, saya berdasarkan pengalaman aja ya dulu ya, kita itu sempat mau batch drilling, jadi drilling, kemudian completion-nya belakangan. Kemudian pada prakteknya memang begitu, tapi sayangnya karena masalah approval dan sebagainya, kita cuma drilling beberapa well aja misalnya. Gitu ya. Pada saat itu kita drilling dulu, baru kita 2 tahun kemudian baru completion-nya gitu. Atau kalau nggak salah 1,5 tahun atau 1 tahun, saya lupa. Pokoknya ya dengan rig yang berbeda ya waktu itu ya, yang cepatnya. Iya betul. Jadi karena waktu itu sudah ada rig-nya untuk drilling, kita drilling. Kemudian karena ada masalah dengan approval dan sebagainya gitu ya, dengan government, akhirnya rig-nya itu harus di farm out. Gitu, triknya buat drilling gitu. Jadi kita tidak bisa lanjutkan drilling ke sumur 20 sumur berikutnya gitu. Jadi akhirnya ya sudah kita suspend, kemudian kita baru bisa continue completion-nya itu beberapa tahun kemudian sambil kita juga menunggu triknya itu sedang dibikin. Jadi trik juga menjadi faktor apakah bisa batch drilling atau enggak gitu. Kalau misalnya kita udah order tree dari dulu dan udah ada di shore base kita beberapa tree gitu ya, gampang, tinggal mungkin drilling, pasang completion, terus kemudian next well gitu ya, drilling, pasang completion, next well gitu. Jadi banyak sekali mas yang menyebabkan kita memilih batch drilling atau in series gitu ya. Gitu. Kalau saya berdasarkan pengalaman itu sih mas Firbus. Kalau resikonya, resiko yang mungkin akan kita hadapi pada saat kita melakukan batch drilling ini, yaitu tadi waktu contoh Chevron IDD milih untuk batch waktu itu sebelum ada case dari government untuk approval dan segala macam itu jadinya terhambat. Resiko kan pasti udah di risk assessment sudah muncul duluan ya. Nah resikonya apa aja nih yang boleh di-share. Yeah. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang di ITSB kan bahwa kita ini ngebor tuh tidak hanya ngebor tapi juga pertama ya seperti tadi di beberapa slide pertama Mbak Eva kan operational risk assessment ya kalau nggak salah. Nah justru kita harus tahu risk-nya dulu. Risk itu tetap ada tapi bagaimana kita memitigasinya atau bisa melewati itu kan. Nah risikonya apa aja nih kalau di deep water operation? Untuk memilih batch drilling. Iya, kalau memilih batch drilling, artinya kan kita drilling dulu ya, berarti kita harus mensuspend well ya. Itu juga adalah resiko tersendiri yang harus dikonsider ya. Mensuspend well itu artinya kita memastikan sumur dalam keadaan tersecure gitu ya, meskipun tidak ada completion equipment dan tree gitu. Dari situ kita harus pastikan operation suspend well-nya juga apakah itu temporary, apakah itu berapa lama, berapa bulan kah, 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan mungkin ada
ada operasi yang harus misalnya cementing untuk permanently gitu ya, karena yang di consider sebagai temporary suspension itu cuma 6 bulan aja. Tapi kalau di sebelum 6 bulan kita bisa pasang mungkin bridge plug gitu, masih ada, masih dibolehkan gitu. Kemudian juga nanti untuk pas masuk completion-nya gitu, apakah wellhead-nya masih ada di situ gitu kan? Atau posisinya juga di mana harus nyarinya gitu kan, kita harus tahu koordinatnya. Makanya waktu itu waktu kita batch drilling juga karena kita completion-nya itu beberapa tahun kemudian, itu kita sudah mendeploy kapal-kapal untuk survei juga, kapal survei, sehingga kita bisa mendeploy istilahnya apa ya waktu itu tuh kayak sign gitu ya, sign ya, di bawah laut, sehingga kita bisa nanti bisa balik lagi ke lokasi yang sama gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor gitu. Terus kenapa kita batch drilling juga mungkin pada saat itu juga orang komersial masih mencari buyer gitu kan, kita we never know kan ya, kalau above our management gitu, above our working level, biasanya komersial masih cari buyer. Kalau nggak ada buyer ya ini worth it untuk di ini nggak gitu, kayak gitu gitulah. Terus masalah pembuatan long lead items juga, kalau memang belum siap untuk bisa langsung completion, bisa dipospon juga gitu loh, gitu faktor-faktornya. Oke deh, Mbak Eva. Iya. Yuk, thank you ya, Mbak. Iya, sama-sama, Mas Figus. Nah, baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa kita cukupkan, Ibu, untuk sesi Q&A kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu Eva Ilvina yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih, Ibu Eva Ilvina. Ya, sama-sama, Mas Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Reza yang telah memandu jalannya diskusi hari ini. Sungguh antusias nih dari peserta. Tetapi masih banyak yang ingin bertanya nih, Bu, apakah boleh menanyakan lewat link-in Ibu? Oh ya, boleh-boleh. Silakan saja kalau masih ada pertanyaan, lanjutan kita bisa diskusi lewat offline ya. Itu. Mohon maaf nih, saya sudah mengambil banyak waktu Q&A session-nya karena materi saya cukup banyak ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bagi yang belum terjawab pertanyaannya bisa connect ke LinkedIn Bu Eva ya, teman-teman. Ya, silakan, ya. Silakan. Cari aja nama saya di LinkedIn ya. Baik Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Eva yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara webinar pada hari ini. Sungguh luar biasa yang telah menginspiratif dan memberikan wawasan kepada kita semua. Sama-sama, baik, terima kasih. Ya, langsung saja kami undang pembicara kita pada hari ini untuk menyalakan fitur video sekaligus dengan resmi diberikan langsung penghargaan oleh Ketua Pelaksana. Penghargaan diberikan kepada Ibu Eva Ilvina sebagai pembicara webinar kita pada hari ini dan kepada Ketua Pelaksana, dipersilahkan. Oke. Di sini ada sedikit kenang-kenangan, Ibu, dari kami selaku panitia penyelenggara. Jadi mohon diterima dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Eva yang telah menjadi narasumber hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Mas Altando, terima kasih banyak. Iya. Semua and friends, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin ini slide share-nya. Mungkin bisa di-share dulu, Bu, biar ya, bisa. Ya. Saya share ya slide-nya, maksudnya. Maksudnya di stop share dulu, Bu, karena mau ada penghargaan. Yap. Baik. Mungkin untuk operator dipersilakan untuk dokumentasi Bu Eva dengan Ketua Pelaksananya. Baik, terima kasih untuk MC. Di sini saya akan mendokumentasikan. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih operator. Mungkin boleh di stop share. Oke. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita ke penghujung acara. Dimohon kepada para hadirin untuk menyalakan fitur video untuk melakukan sesi foto bersama. Dan dipersilakan untuk operator. Baik, tunggu sebentar. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Apakah sudah didokumentasi seluruh peserta? Iya, udah. Ini sambil saya dokumentasi di slide selanjutnya. Karena di slide selanjutnya itu nggak ada yang on-cam juga. Oke, baik. Terima kasih operator. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, itu juga menandai bahwa acara kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Fatima Azhara undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu Eva. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu Eva. Terima kasih juga kepada Pak Aris dan juga teman-teman dari ITSB, dan juga terima kasih banyak Mbak Eva karena sudah mau meluangkan waktu untuk kita semua. Sama-sama Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.